السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. الحمد لله وشكر كتاب الله سبحانه وتعالى taufik dan hidayah daripada dia dapat kita sama-sama menghadiri dalam satu majlis ilmu secara online. Berkenaan tajuk kita, insya-Allah kita akan baca satu nota atau risalah kecil berkaitan dengan hari raya. Hari raya yang tertakluk dua lah, iaitu hari raya fitrah dan hari raya adha. Kerana hari raya dalam Islam dua sahaja, secara tahunan lah, kalau secara mingguan tu setiap Jumaat dua sahaja, iaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Okay. Jadi kita telah buat, saya sendiri telah buat satu nota yang bernama Taqribul Ba'id Ila Yawmil Aid, berkaitan dengan hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, berkaitan dengan hukum hakam dan sebagainya. Semua ada sini berlaku lah. Kitab ni berjumlah 146 muka surat, yang tak termasuk mukadimah, kenal-kenal dan sebagainya lah. Jadi insyaAllah kita baca kitab ni ataupun nota kita ni. Waqala, ya, tengok ni. Nama kitab kita ialah Taqribul Ba'idi Ila Yawmil Aidi. Tengok muka surat depan sekali. Bagi siapa yang telah mendapat PDF kitab ya, Taqribul Ba'idi Ila Yawmil Aidi, itu nama kitab kita lah. Kalau ikut terjemahan dia, mendekatkan yang jauh kepada perbahasan Yaumil Aid. Yaumil Aid, hari raya. Aid sini dua lah, hari raya Aidilfitri dengan hari raya Aidil Adha. Tetapi kita tidak letakkan Al-Aidain, tidak, Al-Aid sahaja. Dia panggil Al-Lam tu, Al-Lam jinsi lah, merangkumi jenis, segala jenis raya, iaitu raya tahunan, iaitu hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidilfitri. Kemudian ditulis hak cipta terpelihara April tahun 2023 bulan ni. Lepas tu dilarang sesiapa pun yang memiliki kitab ini, sama ada secara soft copy ataupun hard copy, untuk menyebarkan, mencetak, memindahkan ke dalam komputer dan CD, sama ada sebahagiannya sahaja ataupun keseluruhannya, sesuka hati tanpa izin daripada penyusun asalnya. Kita lah penyusunnya tu. Kita tulis kitab ni lebih kurang 4 hari.
4 hari, 3 hari lebih, 4 hari lah. Daripada hari Rabu tak silap sampai hari Sabtu. Kemudian hari Selasa kita baca hari. Kemudian selepas pada tu dia ada muka surat jadual transiterasi. Kerana kitab kita ni berdasarkan penulisan separuh tesis, separuh kitab lama. Dia taklah kitab lama 100%. Kerana ia mana? Ha, tak ada gitu. Dan tidaklah 100% macam tesis, tidaklah. Kita tengah-tengah. Ada yang ayat dia itu macam ayat turah sikit, ada ayat dia itu ayat biasa. Jadi kita punya tulisan kita tu berdasarkan transliterasi. Transliterasi maknanya kalau ada perkataan Arab, kita italikkan dan kita tulis dalam bahasa transliterasi lah dia panggil. Contoh kita kata An-Nawawi. An-Nawawi, wi tu belakang panjang, jadi ai belakang tu, jadi ai ada misal atas. Nak menunjukkan dia wi, baca dia dua harakat. Jadi transliterasi tu baca sendiri lah. Kemudian lepas pada tu isi kandungan. Isi kandungan lebih kurang 13 muka surat. Cuma kita tak letak muka surat lah di bawah tu. Dia ada 13 muka surat semuanya. Itu untuk mudah kita rujuk bila-bila ada masalah lah. Kita cari-cari jumpa sendiri. Kemudian habis. Selesai lah. Lepas tu mukaddimah. Mukaddimah. Kata dia bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada terjemah lah tu. Alhamdulillahillazi kataba as-salata ala khairil anami wa ummatihi wa zada 'alaihim a'zama ath-thawabi bi fadlatihi wa a'ta al-ummata al-muhammadiyyata yawma al-fitri wal adha bi karamatihi. Tu kalau guna kaedah dia panggil as-saja'u. Belakang rima dia sama dua. Macam dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua diakhiri dengan dal. Dan saya diakhiri, saya akhirkan ayat tersebut dengan ta-ho. Jadi bacanya pun mati-matilah kot lah. Wa ummatih bi fadlatih bi karamatih. Cuma kalau yang bagi ngaji kaedah tu, wazada tu, wazada ada makna muta'addi, ada makna lazim. Ada makna muta'addi, ada makna lazim. Sini makna muta'addi lah. Kalau makna lazimnya kathura, banyak. Kalau makna muta'addinya wahaba, memberikan, memurniakan. Wassalatu wassalamu ala khairil ibadi sayyidina Muhammadin syafi'il ummati al-mardiyati yawmal ma'adih wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ila yawmil hisabih. Itu dia punya bahasa Arab ni. Terjemahan dia lebih kurangnya, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha pengayat, maha penyayang, maha penyayang, aku menulis risalah yang kecil ini. Itu kalau orang belajar ke endahnya panggil muta'alak pada dengan lah. Muta'alak yang khas lagi pula berada di akhir bismillahirrahmanirrahim, lagi pula perbuatan fi'il yang digunakan fi'il yang khas. Dalam bahasa Arabnya bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, aku tulis ini kitab, ini risalah. Ini risalah je lah. Puji-puji itu hanya mustahak bagi Allah yang telah mewajibkan dan menetapkan sembahyang ke atas sebaik-baik manusia. Itu jatuh kan? Dia sebaik-baik manusia, dia sebaik untuk slash manusia. Dia sebaik-baik manusia kan? Dan umatnya, umat sebaik-baik manusia. Siapa dia tu? Belum lagi. Itu nak puji pada Allah lagi. Lepas tu yang telah menambahkan. Menambahkan boleh, menambah saja boleh. Kalau menambahkan bahasa sekarang lah, tambah, dia panggil apa? Imbuhankan lah. Kalau kitab lamanya menambah saja. Ikutlah mana-mana tu. Dengan makna muta'addi situ. Menambahkan atas mereka itu sebesar-besar pahala dengan kurniaannya, kurniaan Allah, dan yang telah memberikan umat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW itu
hari raya puasa dan hari raya korban dengan kemuliaannya dan kemurahannya. Rahmat dan sejahtera Allah atas sebaik-baik hamba, iaitu penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mensyafaatkan umatnya yang diredai pada hari yang dijanjikan, iaitu kiamat. Rahmat dan sejahtera Allah juga diturunkan atas keluarganya, para sahabatnya, para isterinya dan segala zuriatnya sehingga hari perhitungan. Habis. Kita tak payah syarah banyak-banyak lah. Mukadimah ni semua maklum lah. Kau boleh belajar kitab-kitab lain. Hai. Kita nak jimat masa eh. Ini mukadimah simple saja. Dia tak macam mukadimah dalam kitab kita Kashfun Nikah tu. Kalau Kashfun Nikah tu panjang sikit lah. Panjang sikit lah. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan bahawa sini Kashfun Nikah tu memang panjang kitab dia tu. Lebih kurang, lebih kurang. Nanti akan sampai 8 ke 10 gigi ke tu. Kashfun Nikah tu. Ini segini sahaja berkaitan hari raya. Sedata lebih sahaja. Amma ba'du. Itu faslul khitab. Adapun selepas daripada itu, maka. Kita terjemahlah amma ba'du. Adapun selepas daripada itu, selepas daripada bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam, maka sesungguhnya terdapat beberapa hari yang istimewa buat umat Nabi Muhammad SAW dalam setahun. Ada dalam hari-hari setahun ni yang istimewa, yang khas. Antaranya hari Jumaat, antaranya hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri, lagi hari Ashura, hari Arafah, macam-macam. Tapi antara hari yang istimewa tersebut ialah hari yang semua manusia tidak boleh berpuasa pada, iaitu hari raya puasa. Dan pada hari yang kebanyakan manusia menyembelihkan binatang al-an'am untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, iaitu hari raya kurban. Kita akan fokus. Ini dia panggil bara'atul istihlal. Tadi itu patut bara'atul istihlal. Kat mukadimah tadi itu, dia kata puji-puji bagi Allah, ani mustahab bagi Allah yang telah mewajibkan dan menetapkan sembahyang ke atas baik-baik manusia. Ini bara'atul istihlal terhadap apa yang dibincang di kita ni berkaitan sembahyang lah. Kemudian dia khususkan lagi, iaitu dia kata yang telah memberikan umat ini sebuah kebenaran Muhammad itu hari raya puasa dan hari raya kurban. Menunjukkan kita ini hanya khusus untuk membincangkan berkaitan dengan sembahyang hari raya dan sembahyang Aidil Adha. Namun begitu, bila kita nak bahas berkaitan dua sembahyang ni, maka akan terkait sekali apa yang sepatutnya dengan dua ni. Dia panggil ma ya ta'allaku bihima, apa yang bersangkut paut dengan sembahyang raya dan sembahyang hari raya Aidil Adha. Hari raya puasa dan hari raya Aidil Adha dari sudut mana? Dari sudut persediaan sebelumnya, dari sudut malam ihya'ul lail, menghidupkan malam, itu semua akan dibahas. Hanya hamba saya sendiri lah. Untuk kita ni. Hanya hamba pernah menulis satu risalah kecil berkaitan dengan hari raya. Duh, namanya sama juga. Namanya ialah Taqribul Ba'id Ila Yawmil Aid. Tapi, dia kata, akan tetapi ia ditulis secara tidak rasmi dan mengikut kadar rujukan yang tidak diperhatikan secara halus. Ini bagi siapa yang dulu, waktu saya degree lah. Waktu degree lebih kurang dekat-dekat habis tu, kita buat satu risalah kecil juga. Risalah tu ba'in apa? Taqribul ba'in ila yaumil a'in. Lebih kurang 30 muka surat sahaja. Tu pun cincai-cincai lah. Cincai-cincai sahaja waktu degree tu. Tak official macam ni. Ni official betul ni. Elok sangat dia buat ni. Ni waktu kita master sekalian ni. Official sikit kemas sikit. Jadi kita pun kemas kini kan. Asalnya tak buat kita ni. Asalnya orang suruh orang suruh bagi tazkirah je kena anak hari raya. Dua minggu lepas berkaitan dengan orang jadi imam semain terawih. Lepas tu minggu lepas pula berkaitan zakat fitrah. Yang berkaitan imam terawih tu kita guna kitab Fathul Mu'in. Yang berkaitan zakat fitrah kita menggunakan Kifayatul Akhiyah. Jadi bila orang minta kata bagi tazkirah ataupun peringatan berkaitan hari raya ni, kita fikir-fikir kau habis buat satu kitab risalah. Sebab kita pernah buat dulu, cuma kita tak rujuk langsung lah yang kita buat dulu sebab tincai sangat. Jadi kita tulis balik daripada awal sampai habis, mengikut kitab yang kita tersebut nanti.
Oleh yang demikian, hamba memikirkan dan merenung-renung akan bahawasanya lebih baik dibuatkan satu risalah kecil yang dikemaskini supaya dapat menjadi rujukan orang awam dan penuntut ilmu berkenaan dengan dua hari raya besar, bahkan menjadi syiar Islam, iaitu hari raya puasa dan hari raya korban, serta beramal dengan dia. Apa yang disebut dalam kitab ni, semua kita akan tengok satu-satu. Semuanya ada amalan sunatnya apa semua, kita boleh amal. Bukan sekadar dapat kitab ni. Siapa nak dapat kitab ni, boleh PM di FB page Kuliah Maghrib Tok Fakir. Panjang nama dia, Kuliah Maghrib Tok Fakir tu, dia keluar lah panjang tu. Al-Filfilani apa semua tu. PM situ kita bagi nombor phone lah. Nak bagi nombor phone sini kan, takut kena jual pula nombor phone. Tu pun banyak orang minta kot, tak larat nak PM. Silap apa, tak larat nak balas. Baca sendiri. Ni kalau baca sendiri pun masalah juga. Sebab apa? Kalau tak reti lah. Sebab ada tempat-tempat yang aku mana aku macam ni. Kena belajar juga. Habis. Maka hamba tulis risalah ini hasil ambilan mutiara daripada bekas emas yang mahal. Ini balarah sikit lah. Tadi tak ada lagi kita bahas balarah. Pok-pok balarah pandai sendiri. Ambilan mutiara. Mutiara tu mutiara isi dia. Isi yang seperti mutiara. Kita buang isi tu, kita ambil musyabah bih dia, puh tu weh mutiara. Itu juga bekas emas yang mahal, iaitu kitab dia. Kitab dia ibarat bekas emas yang mahal, sebab yang diisi dalam kitab tu tulisan-tulisan imam-imam kita yang kita ambil. Seperti Minhajul Talibin wa Umdatul Mufti, karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tuhfatul Muhtaj bi syarhil Minhaj, karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Nihayatul Muhtaj ila syarhil Minhaj, karangan Syekh An-Nawawi, Syekh Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala. Mughnil Muhtaj ila ma'rifati alfadhil Minhaj, karangan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala. An-Najmul Wahhash fi syarhil Minhaj, karangan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala. Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatul Muhtaj, karangan Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani rahimahullah. Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatul Muhtaj, karangan Syekh Ibnu Qasim Al-Abadi rahimahullah. Hasyiah Ali Asy-Syubramalisi ala Nihayatul Muhtaj, karangan Syekh Ali Asy-Syubramalisi rahimahullah taala. Kemudian hasyiah hasyiah Ar-Rasyidi ala Nihayatul Muhtaj, karangan Asy-Syaikh Ar-Rasyidi rahimahullah. Dan akhir sekali Al-Majmu' Syarhul Minhaj. Jadi hasil ambilan ni kita kata bahawasanya kita ini hasil ambilan Syuruh Minhaj sajalah. Syuruh Minhaj sahaja, dan ada daripada Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang mana syarah Majmu' Syarah Muhadzab ni dia menukilkan pelbagai semua mazhab. Kita mungkin juga masuk sini sebab apa? Supaya kita tahu sahaja dengan pandangan-pandangan yang dinukilkan oleh Imam Nawawi daripada pelbagai mazhab yang lain, kita boleh tahu kalau seseorang cakap sekian-sekian, adakah pandangan dia itu masih dalam pandangan ulama' yang bukan Syafi'iyah ataupun tidak. Jadi kalau pandangan tersebut pandangan yang selain Syafi'iyah tapi masih dalam ada lingkungan ulama' yang berpendapat semikian, maka kita kata jawapan yang diberikan itu tidak tepat menurut mazhab Syafi'i dan tidak sesat kerana ada pandangan. Contoh kita kata, contoh orang kata kunut itu tidak sunat. Okeylah, kunut tidak sunat itu tidak bertepatan dengan pandangan mazhab Syafi'i, tapi tidak sesat kerana ada mazhab yang kata memang tak sunat lah pasal kunut itu. Itu contoh. Ini dalam bab hari raya pun sama juga, kita akan terukai satu-satu. Kat mana yang orang silap, kat mana yang orang salah. Ada juga. Nampak hari raya simple je, tapi ada juga orang mengajar salah. Hamba yang banyak dosanya ini, iaitu Ahmad Hafiz bin Ali Makhdum bin Sarminja bin Abdul Rahim, nama kita lah. Namakan risalah ini dengan Taqribul Ba'id ila Yaumil Aid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada sekalian orang Islam yang punya kekurangan seperti aku.
dengan risalah ini serta beramal dengannya dengan berkat junjungan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana diberkati kitab-kitab asalnya. Kitab-kitab asalnya tu kitab-kitab yang kita sebut tadi itulah. Minhajul Talibin sampai Syarah Muhaddam. Selesai mukadimah kita. Kemudian masuk perbahasan kita. Okay, sekarang ni dia perbahasan al-aib. Kalau kitab Minhajul Talibin dan syarah-syarahnya, dia bahas terlebih dahulu nanti hukum sembahyang raya. Okey, tapi kita susun semula, kita bagi terbalik. Kita susun, kita bahas hak mana yang kita jumpa dulu bila kita habis 30 Ramadan. Jumpa dulu malam Ramadan. Jadi kita akan bahas malam Ramadan dulu. Tengok bahas anak bulan dululah. Anak bulan dulu, perbahasan tentang anak bulan. Sebab kita akan tengok anak bulan pada maghrib. Kemudian kita masuk pada Ihya'ul Lail Aid. Menghidupkan malam hari raya. Sebab kita akan tunggu malam dulu. Lepas tu kita pahala takbir-takbir apa semua dulu yang ada pada malam itu. Diikut turutan, diikut tertib bahan. Kalau ikut Minhajul Talibin, terus bahabat semayang. Lepas tu sehari akhir sekali baru dia buat mari sunat mandi lah. Sunat mandi, padahal sunat mandi itu sebelum, bukan sebab. Faham? Kita ikut turutan semula. Minhajul Talibin, dia pusing ikut syukur dia. Kita pusul lah balik. Kita susah ikut tertib mana yang kita jumpa dulu. Akhir sekali, bab ni, dalam kitab ni, berkaitan khutbah hari raya. Sebab itu yang last. Kemudian kata musannif, yang kata dia asal usul perkataan al-aib, Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Hasyiah Asy-Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bahawa sembahyang dua hari raya, sembahyang istisqa dan sembahyang dua gerhana itu, gerhana apa? Gerhana matahari dan gerhana bulan, merupakan sebahagian daripada khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Empat sembahyang sebut secara khusus. Dua gerhana, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa minta hujan, dan dua hari raya, lima. Lima ni ialah sembahyang yang hanya khusus bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bila kata khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna tidak ada umat yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sembahyang raya, tak ada. Hanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Okey. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni Muhtash, Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah, dan Syekh Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayah telah menyatakan bahawa asal usul perkataan al-aib dan sebabnya itu terdapat banyak pandangan daripada para ulama. Kenapa dipanggil aib? Kenapa tak panggil Ad ke Ud ke? Perkataan Al-Aid diambil daripada perkataan Al-Aud. Al-Aud iaitu Al-Aud kembali, patah balik, dan berulang-ulang. Hal ini kerana hari raya itu berulang-ulang dan datang kembali per setiap tahun. Dia benda yang berulang setiap tahun. Kalau Jumaat, benda yang berulang setiap minggu. Kalau hari raya, benda yang berulang setiap tahun. Maka dia pun panggil Yaumul Aid, hari raya. Sama ada alilam di jinsi itu hari raya puasa atau hari raya kurban, ataupun dia zahirkan muannas apa musannanya jadi Yaumul Aidai, hari dua hari raya. Kemudian kata muallif, pandangan pertama. Pandangan kedua, kenapa panggil Al-Aid? Kerana kembalinya kegembiraan dengan sebab kembalinya hari raya. Tadi itulah kembali hari saja. Patah balik berturut-turut berulang-ulang hari saja. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, berulang-ulang kegembiraan pada setiap hari Aid itu. Maka dia panggil Aid. Hari raya hari Isra, hari surut, orang yang gembira. Idkhal suruh, digalakkan untuk kita memasukkan ke hati-hati manusia kegembiraan pada pada hari hari raya. Kemudian yang ketiga, banyak kebaikan. Pandangan pendapat ketiga, banyak kebaikan dan kurniaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada segala hambanya pada hari tersebut. Sebab tu dia panggil Al-Aid, kerana pada hari Al-Aid itu Allah beri rahmat banyak. Beri rahmat banyak pada hamba-hamba dia pada dua hari raya tersebut. Itu pandangan ketiga.
Pada yang keempat, belum mengatakan setiap manusia akan kembali kepada kadar kedudukannya pada segala pakaiannya, keadaannya dan makan minumnya. Maka sebahagiannya menjadi tetamu dan sebahagiannya lagi melayani tetamu. Bukan itu sahaja, bahkan sebahagiannya mengeratkan hubungan silaturahim dan sebahagiannya lagi dihubungkan tali silaturahim. Ini yang keempat. Dia kata panggil aib tu sebab apa? Sebab setiap manusia akan kembali. Kataan kembali, kata kunci. Al-aud, al-aud kan kembali. Sebab apa al-aib? Sebab setiap manusia akan kembali kepada kadar kedudukannya pada segala pakaiannya, ahal ihwal dia, makan minum. Lepas tu dia panggil al-aib. Dan pada hari al-aib juga ada yang menjadi tetamu, ada yang bertamu, ada yang menghubungkan silaturahim, ada yang dihubungkan silaturahim pada hari aib itu. Habis, selesai. Itu empat pandangan berkaitan asal-usul perkataan al-aib. Kemudian seterusnya kita akan bincang berkaitan dengan anak bulan Syawal. Dalam kitab Minhajul Talibin, ini bab terakhir sekali. Ini bab terakhir sekali. Kenapa kita awalkan? Kerana kita akan jumpa anak bulan dulu. Sebelum hari raya Aidilfitri sembahyang, kita akan jumpa anak bulan dulu. Anak bulan. Yang mana kita Malaysia sekarang ni, kita akan tengok pada malam Khamis malam Jumaat. Minggu ni. Jadi Khamis malam Jumaat itu, kalau tak nampak anak bulan, maka esok hari Jumaat puasa lagi lah. Sabtu baru raya. Kalau kita nampak anak bulan, maka Jumaat itu raya. Sabtu lagilah raya. Jadi sekarang ni kita kalau tengok isi kandungan tu, dia ada lima masalah kaitan anak bulan. Tahun lepas kita dikejutkan, Malaysia kita ni khususnya, dengan raya awal. Raya awal, mana kawan tu buat pengumuman kat TV tu, umumkan bahawasanya sekian-sekian-sekian, tarikhnya raya isu. Kita tengok, kita dapati ramai orang yang berceloteh ataupun yang tak puas hati dengan orang jabat agama, jabat mufti lah yang buat kerja ni. Sebab apa? Sebab dia kata tak habat awal. Bukan masalah tak habat awal. Tu wajah dia. Bukan masalah tak habat awal. Masalah ni memang kena kabur waktu tu. Mana boleh kabur sebelum tu? Dia tak ada habat sebelum tu. Dia kena habat malam tu juga. Sebab malam tu yang tengok anak bulan. Saya pernah LI, latihan industri. Dia panggil apa? Ingat nama dia. Praktikal. Apa? Pekerja praktikal. Belajar praktikal. Itu. Belajar praktikal di Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, bahagian Palau. Pada malam Ramadan tu, nak masuk Syawal, kita ada lah. Muju Pulau Pinang. Kalau kat Terengganu habis tak balik raya. Gilalah bulan balai cerak tu. Jadi setiap mufti akan mari. Mufti akan mari, pok-pok falak akan mari. Duduk atas tu, siap nak teropok. Dia ada teropong banyak ni, dia pakai teropong yang canggih lagi lah. Dia ada teropong kecil-kecil tu. Kecil-kecil tu kita lah yang pakai. Yang nak official rasmi awak besar lah. Dia beli berapa ratus ribu tak tahu. Teropong mahal lah. Jadi sambil tengok tu, waktu tu nak buka besar, tu kena buka besar. Dan kita kena azan lah waktu tu. Pelajar bertiga. Kena azan buka besar tu. Waktu buka puasa tu okey, waktu ghurub tu, waktu tenggelam matahari tu, baru tengok anak bulan. Bukan setakat tengok anak bulan, di tepi dia tu, di tepi mufti itu ada telefon. Telefon untuk apa? Telefon untuk bagi tahu ke pusat bahawasanya kat sini tak nampak atau nampak anak bulan. Nampak. Nampak telefon tu. Nampak pusat. Ataupun tak nampak. Jadi di Malaysia kita ni, kalau satu saja negeri daripada Perlis sampai ke Sarawak tu, satu saja negeri nampak anak bulan, raya esok walaupun negeri lain tak nampak. Raya semua satu Malaysia. Kerana sekarang ni dia guna pemerintahan, dia tak guna matlak-matlak tu lah. Dalam kitab-kitab tu kan matlak-matlak. Kalau matlak-matlak tu, setiap negeri mesti ada beza lah. Kalau ikut matlak dalam kitab tu lah. Tapi sekarang tak guna matlah, dia guna ikut pemerintahan negara. Tu payah situ, nampak pelik. Singapura lain, Indonesia lain, Malaysia lain, padahal dekat-dekat. Thailand lain. Jadi lima masalah awal ni berkaitan dengan apa? Bukan berkaitan dengan
hilal anak bulan yang kita tengok waktu ghurub tu, waktu terbenam kan. Ini isu dia ialah hari ni 29 Ramadan. Andai kata malam tadi, malam tadi orang tengok, orang mengaku kata tak nampak anak bulan. Orang mengaku kata tak nampak anak bulan. Ataupun orang tak buat pengakuan apa-apa. Okey, esok 30 Ramadan. Betul. 30 Ramadan, tiba-tiba. Ha, tiba-tiba pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi, 3 Ramadan. Pukul 11 pagi, 30 Ramadan. Orang jabat agama, seorang tu mari kata, semalam saya nampak anak bulan tu. Semalam saya nampak anak bulan. Maka macam mana nak buat? Ni lima isu. Sebelum gerincir matahari, ada orang mengaku kata, semalam saya nampak anak bulan hilal. Hilal Syawal. Satu masalah. Ataupun dia kabur selepas daripada gerincir matahari, selepas waktu zuhur, baru dia kabur ke orang tu, kata, semalam saya nampak anak bulan Ramadan Syawal. Tengok teropong. Masalah ketiga, dia mengakui selepas terbenam matahari satu apa? Selepas terbenam matahari 30 Ramadan masuk satu Syawal. Dia baru mengaku kata semalam saya nampak anak bulan hilal tau, Syawal. Ataupun dia mengakui, masalah keempat, dia mengakui sebelum gelincir matahari tapi tak tulus, tak telus untuk sembahyang raya dua rakaat. Kalau andai kata dia sabit raya ni. Dia kata semalam saya nampak anak bulan hilal. Bila dia bagi tahu, dia bagi tahu pada tarikh 30 Ramadan sebelum gerincir matahari dan tak telus untuk sembahyang raya, sembahyang hari raya dua rakaat kalau ditakdirkan kena sembahyang. Dan masalah kelima, tak telus langsung satu rakaat pun. Tadi tak telus langsung satu rakaat. Yang masalah kelima, dia telus hanya satu rakaat sahaja. Contoh zuhur satu suku. Orang buat pengakuan semalam saya nampak anak bulan 1:13. Kira dapat satu rakaat je lah. Kalau kita kata, tapi dia kata nak sembahyang raya tu, satu rakaat yang dapat. Lima masalah ni, kalau berlaku Malaysia macam mana? Dia bukan masalah habak awal tak habak awal ni, habak lambat. Ni habak lambat sungguh. Bukan masalah habak awal ke habak lambat tau. Habak lambat sungguh. Bukan masalah 29 Ramadan tengok anak bulan. Dalam kalender 30 Ramadan satu Syawal, tiba-tiba dia buat pengumuman esok raya, bukan 30 Ramadan. Kita dah terkejut dah satu Malaysia. Hak ni masalah akan datang ni ialah esok orang kata 30 Ramadan, lusa baru raya. Tiba-tiba pada 30 Ramadan sebelum tengah hari tu, pukul 11 pagi ke 10 pagi, orang ada mengaku kata semalam saya nampak bulan. Sebab yang orang mengaku tu bukan orang sebarangan lah, orang yang teropong kali lah. Contoh apa nak buat? Raya ke dok hari tu? Ni masalah kalau berlaku Malaysia ni. Pakat maki je pun tak mukti. Pakat maki lah dia pun tak mukti. Bodoh dek. Udah lah tu lepas raya mengejut. Ni bukan sekarang. Ni bukan raya mengejut. Ni raya tak tentu halau. Tiba-tiba raya. Raya apa? Kul sebelah dah. Kul sebelah sabit satu Syawal sebab ada orang tengok. Kata semalam saya nampak dah bulan. Mengaku saksi tu. Kita tengok satu-satu masalah. Tak topik pertama, menyatakan penyaksian nampak anak bulan Syawal pada 30 Ramadan sebelum gerincir matahari. Maksudnya ialah hari ini 30 Ramadan, semalam tengok anak bulan. Tapi semua orang kata, orang pakat buat penyaksian kata esok tak raya lagi, esok 30 Ramadan. Tiba-tiba sebelum gerincir matahari 30 Ramadan, orang mengaku, orang saksi, sama ada seorang, dua orang, tiga orang dan ke atas, mengatakan bahawasanya semalam saya nampak hilal, hilal Syawal. Maka lagu mana? Tengok Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin bahawa jikalau mereka mengakui, mereka sini kalau lagi tak murni kata dua dan ke atas lah, tak semestinya tiga orang. Mereka mengakui penyaksian anak bulan berlaku pada malam 30 Ramadan sebelum gerincir matahari. Pada malam 30 Ramadan. Malam 30 Ramadan ni gini. Hari ni 29. Malam sehari 30 pula. Betul. Malam sehari 30 pula. Jadi, tengok anak bulan tu bila? Tengok anak bulan tu malam 30 pula. Maghrib. Maghrib sehari ni. Hari ni 29. Maghrib sehari 30. Jadi tengok malam 30 pula. Jadi esok puasa ke tak? Kalau nampak 6 bulan, esok raya. Jadi tak jadi 30 Ramadan.
Kalau esok tak nampak anak bulan, esok 30 Ramadan. Lusa bangun satu Syawal. Faham? Ha, tu maksud dia. Jadi kalau baca kitab sendiri, penengok. Sebelum gelincir matahari, penyaksian mengakui takluk pada sebelum. Ha, tengok. Mengakui tu takluk pada sebelum. Mengakui tu sebelum gelincir matahari pada harinya, hari 30 Ramadan. Ha. Yang sepatutnya 30 Ramadan, dia baru mengaku sebelum Zuhur tu, kata, eh semalam ni saya nampak anak bulan hilang Syawal. Cuma tak sempat nak bagi tahu apa sebab aku terperok masa tu. Contoh itu buat masalah lah. Dia nampak tiga orang. Tapi tiba-tiba sikit perut, pakat lari lah. Pakat lari pergi tandas. Pakat lari pergi tandas. Kawan lain lah yang tak nampak tu buat sabit kata, buat penyaksian kata, tak nampak anak bulan. Lepas tu tiga orang kawan ni pula sakit. Contoh kita buat contoh lah. Sakit perut, pengsan, masuk hospital. Esok bangun terjaga. Jaga-jaga orang kata ke dia, eh hari ni raya ke poso ni? Poso. Oh, dia pun buat penyaksian, pergi telefon, jalan uti. Eh semalam sebenarnya saya nampak anak bulan. Ha, tiga orang contoh. Maka macam mana? Maka dia kata, mereka hendaklah mereka berbuka puasa, hal keadaan berbuka tersebut hukumnya wajib. Wajiblah dari puasa sebab ada sabit hilang semalam. Cuma orang tu masuk hospital, pengsan. Lepas masuk hilang, lepas-lepas nampak anak bulan, pengsan sikit pun. Tak ada buat pengakuan kat mufti. Yang orang lain tak nampak tu buat pengakuan. Nah, hukumnya wajib kat puasa sebab dia ada hari raya dah. Dah satu Syawal. Dia bukan 30 Ramadan. Dan sunat melaksanakan sembahyang raya. Sebab apa? Sebab waktu sembahyang raya habis waktu gerincir matahari. Sedangkan pengakuan ni sebelum gerincir matahari. Dan telus dua rakaat. Maka boleh dia buat sembahyang raya. Sunat buat. Ini tak jadi kat Malaysia kan? Kalau jadi kat Malaysia ni kau. Akak maki dia kat mufti. Apa aku tak beli ayam daging tiba-tiba poso. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa sunat melaksanakan semayang raya tersebut secara tunai. Kerana masih kekal waktu untuk semayang hari raya. Mana? Iaitu sebelum gelincir matahari. Ha, tu? Dia kan buat pengakuan sebelum gelincir matahari. Contoh pukul 11, pukul 12, pukul 10. Masih banyak lagi masa waktu untuk buat semayang raya. Semayang raya dua rakaat, lebih kurang 5 minit saja. Perkara ini dapat dilaksanakan apabila masih berbaki perkara yang memungkinkan perhimpunan manusia pada tempat semayang raya dan menunaikan semayang raya. Okey, sebab bila kata sunat melaksanakan semayang raya, dia tertuju kepada sunat macam kita buat Aidilfitri lah, kumpul ramai-ramai. Itu itlak sunat. Kalau nak buat seorang, tak apa, nak salah. Yang kata sunat melaksanakan semayang raya ni, Bila kita dapat laksanakan semayang raya pada masa yang berbaki, yang mana masa tersebut memungkinkan manusia boleh himpun untuk semayang raya sama-sama. Sunat buat satu jumaat sama-sama kat tempat lapang ataupun masjid yang akan dibahas nanti. Jikalau tidak memungkinkan sedemikian, maka hukumnya seolah-olah melihat anak bulan selepas gelincir matahari. Apa dia? Iaitu tiada tuntutan semayang raya secara beramai-ramai di tempat semayang raya. Masalah pengakuan Syawal semalam tu berlaku selepas gelincir matahari, satu topik yang seterusnya. Ini satu topik sebelum gelincir matahari. Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah telah berkata, seyogianya eja gitu tu ejaan 2022 Dewan Bahasa Pustaka. Apabila masih berbaki waktunya dengan masa yang mencukupi untuk semayang raya ataupun satu rakaat daripadanya tanpa berhimpun manusia, maka hendaklah orang tersebut semayang bersendirian. Kalau masih berbaki waktu yang untuk mencukupi masa raya, waktu masih lagi berbaki waktu untuk semayang raya. Untuk semayang raya ataupun satu rakaat saja. Satu rakaat saja tu dan semayang raya tu tanpa berhimpun manusia. Maknanya dia ada masa hanya cukup-cukup kalau dia semayang sendiri boleh lah. Tapi kalau nak himpun manusia ni ramai sejam, sedangkan dia kapok ke satu hari tu. Zuhur ke satu suku. Kalau nak himpunkan manusia ke, ambil masa lah. Jadi kalau semayang sendiri boleh. Ke satu tu, masih lagi boleh semayang raya.
maka dia sunat sembahyang seorang. Okay. Bukan itu sahaja, bahkan jikalau boleh menghimpunkan manusia untuk melaksanakan sembahyang hari raya tersebut sekadarnya sahaja, maka dianjurkan sembahyang hari raya kerana masih kekal waktunya. Sekadarnya maknanya sikit pun tak apa lah. Tak ramai-ramai macam biasa. Kalau macam biasa, contohnya penuh masjid sampai belakang. Tapi kalau sekadar ini contoh satu saf, eh? Satu saf pun tak apa. Okey. Sebab apa sunat? Ilah dia ialah kerana masih kekal waktunya, iaitu sebelum gelincir matahari dan telah masuk waktunya selepas terbit matahari. Meraihkan waktu itu lebih utama berbanding menghimpunkan manusia kemudian semayang raya bersama mereka. Ini dia panggil kaedah. Dalam bab ni, meraihkan waktu lebih utama daripada menghimpunkan manusia untuk semayang raya sama-sama. Jadi dia sunatkan untuk semayang raya sendiri ataupun boleh himpun manusia sekadarnya sudah. Tak ya, satu masjid penuh pun tak. Okey, selesai. Usak topik utama. Usak topik seterusnya, menyatakan penyaksian nampak anak bulan Syawal selepas terbenam matahari 30 Ramadhan. Selepas terbenam matahari 30 Ramadhan. Apa maksud dia? Iaitu hari ini hari 29. Saat ini maghrib buka puasa hari yang ke-29 dan dalam masa yang sama akan tengok anak bulan. Jadi kalau dia nampak anak bulan, esok raya. Tak jadilah 30 Ramadhan. Kalau tak nampak anak bulan, esok 30 Ramadhan, lusa 1 Syawal. Sekarang ni, hari ni 29 Ramadhan. Saat ni tengok anak bulan. Orang pakat kata, oh tak nampak anak bulan. Orang buat penyaksian tak nampak anak bulan. Jadi apa maksud jadinya? Apa yang jadi? Esok 30 Ramadhan, lusa 1 Syawal. Okey, esok masuklah 30 Ramadhan. Orang pun puasa, bunggang. Masuk maghrib. Masuk maghrib, tiba-tiba orang buat pengakuan kata, hei, semalam tu aku nampak anak bulan. Sudah. Malam aku nampak anak bulan Syawal ni. Sudah. Macam mana nak buat? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin bahawa apabila mereka mengakui penyaksian anak bulan Syawal tersebut berlaku semalam selepas terbenam matahari 30 Ramadhan, yang mana kalau ikut hakikatnya satu Syawal dah. Terbenam matahari satu Syawal dah. Sebab memandangkan kita nisbah kepada pengakuan saksi itu berlaku pada 30 Ramadhan selepas terbenam matahari, yang sepatutnya mengaku semalam, kita pun kata 30 Ramadhan lah. Kalau ikut hakikat satu Syawal adalah sebab tengok semalam tu. Okay. Maka penyaksian tersebut tidak diterima sama sekali. Kita panggil lam yaqbal asyhad. Penyaksian tu tak terima, ditolak. Tak macam sebelum gelincir matahari. Okey, ditolaklah. Syekh Adami rahimahullah dalam An-Najmul Wahhash kata, Syekh Muhammad Al-Khatib Syabini dalam Mughni kata, telah menjelaskan bahawa hukum ini berlaku kerana bulan Syawal telah masuk dengan terbenamnya matahari 30 Ramadhan dan telah sempurna puasa Ramadhan sebanyak 30 hari. Ini tak ada faedah lah. Maka tiada faedah sama sekali pada penyaksian mereka melainkan tertegahnya seseorang daripada menunaikan sembahyang hari raya. Jadi penyaksian tu tak ada faedah apa. Dah tenggelam. Tenggelam sini kalau tenggelam baru nak mengaku 30 Ramadhan dah lalu dah. Dah puasa habis dah. Dah buka puasa 30 Ramadhan dah. Lepas tu masuk bulan Syawal dah. Yang buat pengakuan ni nak buat, yang buat pengakuan ni supaya nak sabit sembahyang raya kedok ni. Jadi kalau dia mengaku sebelum gelincir matahari, okey, sunat sembahyang, sunat raya-raya. Tapi sekarang ni terbenam matahari dah baru nak mengaku. Jadi tak ada faedah. Dah lepas dah 30 Ramadhan. Dan hakikatnya malam ni memang Syawal. Jadi tidak diterima saksi tersebut, yakni tidak diterima saksi untuk sembahyang hari raya. Sebab tu kita kata, walau bagaimanapun hukum di atas ini, hukum mana? Hukum tak terima saksi tu. Hanya tertakluk pada sembahyang raya sahaja secara khusus. Mana? Esok kita masih sembahyang raya, adaan. Walaupun hakikatnya dua Syawal. Walaupun hakikatnya dua Syawal. Kita akan sembahyang raya esok, adaan, bukan qadaan. Sebab tidak diterima saksi, nisbah sembahyang saja. Tapi adapun segala hak dan hukum yang berkaitan dengan anak bulan seperti taklik dengan anak bulan, kalau terima, kalau tiba satu Syawal maka jatuh tolak atas contohnya. Tiba-tiba orang buat pengakuan satu Syawal tu selepas terbenam matahari, jatuh tak tolak, jatuh. Iddah dari sudut habis iddah ke tidak.
pembebasan hamba. Ha, pembebasan hamba ni boleh jadi dari suruh taklid dan sebagainya lah. Maka tidak berlaku persisian pandangan ulama' bahawasanya ia sabit. Yang ni pengakuan saksi tersebut sabit dalam bab ni, bukan dalam bab sembahyang. Ada pun bab sembahyang? Tak. Tak ada kaedah. Bab apa? Sebab sudah selesai 30 Ramadhan dan memang masuk dah bulan Syawal pada malam tu. Esok boleh sembahyang raya adaan secara tunai. Haa, tu ya. Adapun nisbah kepada sembahyang, maka tidak sabit penyaksian anak bulan tersebut. Bahkan boleh seseorang melaksanakan sembahyang raya pada keesokan harinya secara tunai tanpa khilaf. Tanpa berlaku persisian pandangan ulama. Hal ini kerana berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih, bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, hari raya puasa itu ialah hari yang berbuka oleh semua manusia. Sedangkan hari raya korban ialah hari yang semua manusia melaksanakan ibadat korban. Para ulama al-ashab al-syafi'iyah telah menyatakan bahawa hari raya itu bukannya terletak pada awal bulan Syawal secara mutlak. Tidak. Bahkan hanya sahaja hari raya itu ialah hari yang semua manusia tidak berpuasa. Jadi 30 Ramadan tu orang puasa belakang. Jadi puasa lah. Iman puasa lah. Tiba-tiba lepas terbenam matahari 30 Ramadan masuk satu Syawal, baru orang mengaku kata semalam nampak dah hilal Syawal. Tak jadi. Jadi hari raya bukannya awal bulan Syawal secara mutlak. Boleh jadi hari raya pertama kita yang dua Syawal. Dan ini tidak pernah berlaku lagi setakat saya hidup di Malaysia. Tapi kalau berlaku, aku tak tahulah dia mesti benar maki di mana. Order yang mesti mana buat kerja, teropong tak betul. Habis, popok jahe masuk lalu. Habis tu masalah kedua. Masalah ketiga, menyatakan penyaksian anak bulan pada waktu antara gerincir matahari dan tenggelam matahari pada 30 Ramadhan. Ia mengaku bila? Mengaku waktu asal. Tu antara gerincir dengan terbenam. Mengaku bila? Pukul 2 petang. Mengaku bila? Pukul 4 petang. Pukul 5 petang. Pukul 6 petang. Baru orang kata, semalam saya nampak hilal dah. Padahal sekarang orang puasa dah 30 Ramadhan. Nak buat apa? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa jikalau manusia mengakui, manusia sini tadilah saksi-saksi itu, mengakui penyaksian anak bulan pada waktu antara gerincir matahari dan terbenamnya pada 30 Ramadhan, maka perlu berbuka puasa serta luput tuntutan sembahyang hari raya. Luput tuntutan sembahyang hari raya secara tunai. Adapun nak qadha, qadha lah. Tapi secara tunai tu selesai. Tak ada lah. Buat apa? Sebab dah lepas gerincir matahari baru nak khabar. Wajib buka puasa, wajib buka puasa. Wajib buka puasa dengan makna dia kalau tak makan pun jangan niat untuk puasa lah. Itu maksud dia. Kalau dia tak makan pun jangan niat tak makan tu untuk puasa. Macam orang haid nipas lah. Orang haid nipas kata, aku haid hari ni tapi aku malas nak makan. Malas makan sebab apa? Saja. Tak apa. Tapi malas makan sebab apa? Sebab puasa lah. Okey. Habis. Jadi terlepas tuntutan tu, tuntutan sembahyang raya secara tunai tu tak ada lah. Syekh Adamiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa perkara ini berlaku khilaf ulama. Perkara ini berlaku khilaf ulama. Khilaf ulama dari sudut mana? Khilaf ulama dari sudut perlu sembahyang apa sembahyang tunai tu masih ada ataupun tidak. Tu maksudnya. Maka pandangan pertama ni pandangan kuat dalam mazhab, seperti mana disebut kalimah Nawawi rahimahullah, iaitu apa? Iaitu luput dah sembahyang adaan hari raya. Tak ada. Tunai hari raya tak ada. Sebab apa? Kerana telah keluar waktu untuk menunaikan sembahyang hari raya tersebut dengan sebab gelincirnya matahari. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, boleh menunaikan sembahyang raya secara tunai pada keesokan harinya. Dia panggil adaan juga. Tapi adaan tu esok hari. Sebab apa begitu? Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abi Daud rahimahullah dalam Sunan Abi Daud dan Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam Sahih Ibn Hibban, bahawa sekelompok manusia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwa melihat anak bulan Syawal pada waktu semalam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka berbuka puasa. Berlaku zaman Nabi? Tak berlaku zaman kita. Berlaku zaman kita kau tak tahu. Maka apabila tiba waktu pagi, maka mereka bertolak ke tempat sembahyang raya mereka. Ingat mereka tadi. Ini hadis yang menyokong kata, masih lagi ada sembahyang tunai, tapi bukan petang dululah. Esok, sembahyang esok. Pandangan pertama, tak ada dah sembahyang raya secara tunai.
Hatta esok, esok lagi lah tak ada. Hari ni pun dah tak ada, esok lagi tak ada. Lepas tu yang adanya, semayang sunat raya qadha. Ha, qadha boleh. Sebab dia berwaktu. Semayang sunat berwaktu boleh qadha. Okey, habis selesai. Kemudian, satu topik seterusnya, menyatakan penyaksian anak bulan pada waktu yang tidak telus untuk semayang raya. Contoh, telus semayang raya tu 5 minit keluarkan. Dia kabur 2 minit sebelum zuhur. Ah ha, tak telus. Dia kabur 30 saat sebelum gerincik contoh. 30 saat. Tak telus. Macam mana? Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa jikalau pemberitahuan tentang pensabitan anak bulan Syawal tersebut berlaku pada waktu yang tidak telus untuk melaksanakan sembahyang hari raya secara tunai pada waktunya, maka wajib berbuka puasa dan luput juga tuntutan sembahyang hari raya secara tunai. Contohnya zuhur satu suku. Orang pun puasa lah, ingat puasa hari 30 Ramadan. Pukul satu suku, sebelum satu suku, 30 saat. 30 saat sebelum satu suku, orang baru kabur kata semalam nampak anak bulan sebenarnya. Oh, paru. Maka wajib buka puasa, hilang tuntutan sembahyang raya sebab lagi 30 saat nak masuk zuhur. Ha, tak ada lah. Yang adanya qadha'an. Sama juga masalah yang terakhir, menyatakan penyaksian anak bulan pada waktu yang hanya telus serakaat untuk sembahyang hari raya. Ini pun sama juga, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa jikalau pemberitahuan tentang pensabitan anak bulan Syawal tersebut berlaku pada waktu yang hanya telus satu rakaat. Contoh satu rakaat ni semini. Zuhur satu suku, 1.14 baru dia bagi tahu. Contoh. Maka untuk melaksanakan sembahyang raya secara tunai. Maksudnya hanya telus satu rakaat saja untuk melaksanakan sembahyang hari raya secara tunai pada waktunya, maka wajib berbuka puasa dan luput tuntutan sembahyang hari raya secara tunai. Luput lah. Yang bolehnya qadha'an. Habis, selesai. Itu 5 masalah yang belum lagi berlaku di Malaysia. Mungkin hari minggu tahun lepas raya terkejut, mungkin tahun ni raya macam ni. Itu teringat raya macam ni. Nak tengok orang macam mana. Cuma tak boleh nak berlaku kan. Sebab jebab-jebab seperti kita ni, pekau berlaku bab-bab ni, susah nak berlaku macam ni. Tapi andai kata berlaku macam ni, inilah hukumnya. Kemudian, satu topik seterusnya, berkaitan dengan waktu mengqadha sembahyang raya yang telah luput kerana lewat perkhabaran terhadap penyaksian anak bulan. Sekarang ni kita kata tadi, ada sembahyang yang tak boleh qadha. Antaranya apa? Tak boleh qadha yang tak boleh nak sembahyang secara tunai. Antaranya apa? Antaranya masalah orang baru bagi tahu semalam nampak hilal pada waktu antara gerincik matahari dan juga terbenam matahari. Satu. Ataupun antara waktu yang mana tidak telus untuk sembahyang raya tadi. Ataupun waktu yang hanya telus rakaat saja. Tiga masalah ni, bila nak qadha? Bila nak qadha? Maka dia kata Syekh Adamili rahimahullah ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Khatib Syirbini dalam Mughni telah menjelaskan bahawa berlaku perbezaan pandangan ulama' berkaitan dengan waktu mengqadha sembahyang raya yang telah luput disebabkan oleh lambat pemberitahuan nampaknya anak bulan Syawal pada waktu semalam, yakni pemberitahuan berkenaannya berlaku selepas gelincir matahari dan sebelum terbenam matahari, atau berlaku selepas waktu yang tidak telus untuk sembahyang hari raya pada waktunya, ataupun berlaku selepas waktu yang hanya telus satu rakaat saja daripada sembahyang raya dua rakaat. Ada tiga, ada empat pandangan. Pandangan pertama ni pandangan yang kuat, pandangan Al-Muhar, boleh mengqadha sembahyang raya oleh seseorang pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki, seperti mana sembahyang sunat rawatib. Ataupun tak tertakluk pada masalah ni, kita sahaja-sahaja tak mahu sembahyang raya, malah aku sembahyang raya, esok qadha lah. Sama juga boleh lah, bila-bila masa sahaja. Perkara ini telah berulang-ulang kali disebutkan dalam kitab-kitab fiqh bahawa sembahyang sunat yang berwaktu disunatkan qadha sembahyang tersebut menurut pandangan Al-Muhar. Namun begitu, mengqadha sembahyang hari raya pada baki hari yang ada itu lebih utama menurut pandangan asah kerana menyegerakan pada pelaksanaan ibadat dan lebih dekat daripada masa sembahyang tersebut dilaksanakan secara tunai. Jadi, kita contohnya, kita tak sembahyang raya. Jadi, bila nak qadha? Afdalnya qadha pada waktu baki hari pula. Contoh kedua ke, ketiga ke, keempat ke. Kenapa? Kerana dia lebih dekat daripada waktu sembahyang raya secara tunai. Dan lebih dekat dan lebih cepat untuk melaksanakan ibadat.
Tapi kalau qada esok boleh tak? Boleh, tapi tak utama sebab jauh lagi. Kalau besok lagi jauh, tulat lagi jauh. Pandangan pertama. Pandangan kedua, lebih utamanya dilewatkan sembahyang tersebut sehingga keesokan hari ya. Dah terlepas. Kerana apa? Kerana menghimpunkan manusia pada keesokan harinya itu lebih mudah dan supaya tidak luput manusia untuk habis sembahyang hari raya. Nak himpunkan manusia petang tu tak boleh dah, kelang kabut. Kelang kabut, kelang kelibut dah. Jadi sembahyang esoklah qada ramai-ramai di masjid. Ni tak berlaku lagi. Tu pandangan kedua. Pandangan ketiga, tidak boleh mengqadanya selepas bulan hari raya. Mana sembahyang qada raya ni tak boleh sembahyang lepas apa? Lepas bulan Syawal. Mana bulan Zulkaedah baru nak sembahyang raya ke, nak qada. Lepas bulan Zulhijjah ke, bulan Muharram ke baru nak qada. Tak boleh dah pandangan ketiga. Tapi bukan muktamad. Pandangan muktamad yang A tadi. Yang seterusnya, pandangan keempat, sembahyang hari raya pada esok hari secara tunai. Dia tak kira qada, dia kira tunai juga. Apa? Hal ini berlaku kerana kesilapan pada melihat anak bulan itu banyak kali berlaku. Jadi, kira tunai lah. Yang mana masalah-masalah tadi, yang mana esok boleh sembahyang secara tunai, secara qada. Maka mengikut pandangan yang keempat ni bukan qada, tunai lagi. Sebab apa? Kerana berlaku kesilapan melihat anak bulan ni biasa dah banyak berlaku. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Pandangan yang mu'tamad tetap qada'an. Tetap qada'an sebab apa? Sebab telah luput segerincir matahari. Terluput gerincir matahari. Kita telah luput waktu sembahyang hari raya dengan sebab gerincir matahari. Maka esok qada'an je lah. Ataupun lepas gerincir matahari tu qada'an lah. Tak ada lah adaan-adaan. Itu pandangan mu'tamad. Kecuali masalah yang tadilah, yang terbenam matahari tu. Dia kabur, dapat melihat penyaksian tu selepas terbenam matahari 30 Ramadhan. Esok adaan juga. Esok adaan juga. Itu masalah lain. Ini masalah yang dah luput dah waktu, maka dia semayang, qada'an. Tidak ada lagi adaan. Sunat menghidupkan malam raya. Habis. Selesai tak? Okay. Dah masuk hilal Syawal. Hilal Syawal selesai lah. Yang mana perbahasan hilal Syawal tu waktu maghrib 30 Ramadan tenggelam matahari 1 Syawal ataupun 29 Ramadan tenggelam matahari 1 Syawal. Maka kita pun masuk dah hari raya, kita pun bahas dulu sunat untuk menghidupkan malam raya. Yang mana menghidupkan malam raya ni berada tak silapnya di belakang kita. Kita ke depan kan. Maka Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni dan Syekh Ad-Damiri dalam An-Najmul Wahash telah menyatakan bahawa disunatkan bagi seseorang untuk menghidupkan dua malam raya dengan ibadat daripada sembahyang dan selainnya. Sunat. Jadi janganlah kita buat kuih raya. Bukan tak boleh buat kuih raya. Jangan buat kuih raya dalam keadaan tak berzikir, tak apa. Ngembang adik-adik, mentang-mentanglah dah balik raya adik-adik ngembang. Hidup hari raya juga. Hari raya kena hidupkan dengan ibadat. Sunat-sunat. Hal ini kerana berdasarkan sebuah hadis, iaitu sesiapa yang menghidupkan dua malam raya, niscaya orang tersebut tidak akan mati sama sekali hatinya ketika matinya segala hati orang lain. Itu mafhum. Hadis ini diriwayatkan secara mauquf daripada Imam Ad-Darqutni. Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyatakan dalam Al-Majmu' bahawa sanad-sanad hadisnya itu dhaif. Dhaif lah sikit. Habis. Oleh sebab itu dituntut atas setiap orang menghidupkan malam dua hari rayanya dengan ibadat kerana hadis yang dhaif boleh beramal dengannya pada fadilat amal. Ni Syekh Dhamiri. Bukan tolak terus ya. Orang kata, nanti ada pula orang mengajar kata, hadis ni tidak sahih. Tidak sahih. Hadis dhaif, dhaif boleh beramal, boleh beramal sebab dia punya dhaif dia tu dhaif yang boleh diamalkan lagi masuk dalam fadilat amal. Kerana bukan semua hadis dhaif boleh diamalkan. Ada dhaif teruk sangat. Tak boleh amal, ni dhaif yang biasa lah. Dapat difahami daripada sini seperti yang disebutkan Imam Al-Azra'i. Imam Al-Azra'i ada satu syarah minhaj namanya Qutul Muhtaj Bisharhin fi syarhin minhaj. Qutul Muhtaj tu ada jual lah di Darul Mukhtar. Harga dia 1,400. Allah, mahal. Tapi tak ada orang jual lah kita tu. Dia seorang jual. Saya takkan di KL. Di KL je lah ada. Tak ada cerita lain. Kita pun nak beli kot. Tunggu fuluh lah. Qutul Muhtaj fi syarhil minhaj. RM1,400. Tu dia. Mahal kita lah ni.
Sebab tu penuntut ilmu ni boleh dapat zakat. Sebab apa? Sebab kitab mahal-mahal. Yuran mahal tu. Kitab mahal lagi. Pen pun mahal juga. Habis semua mahal gitu. Dapat difahami daripada sini, seperti mana disebut kat Imam Al-Azra'i, bahawa tuntutan sunatnya tersebut tidak sampai tahap mu'akkad. Maksudnya sunat biasa. Bila kata sunat yang tak sampai tahap mu'akkad, dengan makna kalau orang tinggal menghidupkan malam malam raya tu dengan ibadat, tidak dicela oleh syarak. Itu maksudnya. Kalau sunat itu sunat mu'akkad, mana kalau tinggal dicela syarak, walaupun tidak berdosa dicela syarak. Syekh Adamiri rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa orang yang menghidupkan dua malam rayanya itu akan menyebabkan Allah Ta'ala memberikan beberapa kurniaan. Ihya'ul Layl. Kurniaan apa itu? Wallahu a'lam. Banyaklah. Antaranya ialah hatinya tidak bergelumar dengan cinta kepada dunia dan aman daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu antara apa yang Allah Ta'ala berikan hasil orang yang menghidupkan malam raya. Jadi itu antara fadilat-fadilat menghidupkan malam raya. Hadis. Dan bila malam raya ada perbahasan, bila berlaku malam raya ataupun hari raya, disunatkan memukul, bukan disunatkan, dituntutkan untuk memukul at-tabl dan at-duf. Maka sub topik kita seterusnya, suruhan memukul at-tabl. At-tabl ni kita buat dalam kurungan gendang. Dia kalau kita asal tengok kamusnya, at-tabl ni ialah alat muzik macam gendang tu, dan dia ada tempat pukul itu tepi-tepi, apa, kiri kanan. Dia bukannya macam gendang tu, dia mangkuk itu, satu tutup itu kita pukul atas tu dok. Dia dua belah. Dia dua belah pihak boleh pukul. Gendang jenis itu. Kita panggil apa tau. Dan duf. Duf ni lebih kurang kita macam kompang lah. Syekh Adamiri rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahhash bahawa Imam Ibn Majah rahimahullah telah meriwayatkan hadis Ayyab Al-Ash'ari bahawasanya Nabi Muhammad SAW menyuruh memukul al-qabl dan duf pada dua hari raya. Hal ini berlaku kerana ia merupakan syiar Islam. Bukan setakat takbir, main duf pun sama juga. Main pompang tu alat gendang tadi. Ia sama macam perkahwinan lah. Kita mengaji lah dalam kashfun nikah. Waktu kita nak akad nikah tu sunat juga untuk mukul duf ni. Kenapa? Kerana dia tu adalah suatu bentuk kegembiraan. Sama macam air raya. Air raya pun gembira juga. Jadi disunatkan ataupun disuruh oleh Nabi SAW pukul duf ataupun gendang tadi. Sama macam air raya. Cuma kalau akad nikah, akad nikah dalam masjid, nak pukulnya tu khilaf ulama' lah. Ada yang kata boleh dalam masjid, ada yang kata boleh luar masjid. Kalau Syekh Ibn Hajar pilih kata tak boleh dalam masjid, hukumnya haram, kena luar. So, topik seterusnya, perkara yang dimaksudkan dengan mati hati dalam hadis tadi. Apa maksudnya? Syekh Muhammad Al-Khati Al-Syabini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama' terhadap tafsiran matinya hati, seperti mana disebutkan dalam hadis sebelumnya. Iaitu ada tiga pandangan. Pandangan pertama meliputi seluruh hatinya dengan kecintaan dunia. Yang keempat, yang kedua kufur wal'ayadu billah. Yang keseluruhnya takut hari kiamat. Itu mati hati. Itu tiga tafsiran ulama terhadap mati hati yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu topik seterusnya, ibadat yang menghasilkan pahala menghidupkan dua malam raya. Ibadat yang menghasilkan pahala menghidupkan dua malam raya. Ibadat yang menghasilkan pahala. Maksudnya apa dia? Tadi kita kata sunat menghidupkan malam. Jadi apakah ibadat yang paling kurang kita dapat menghasilkan, menghidupkan amalan ibadat malam raya? Apakah amalan dia? Maka Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa memadai dikatakan menghidup dua malam raya tersebut dengan kebanyakan malamnya bermalam di Mina. Ini kalau haji lah. Sebagian ulama menyatakan bahawa memadai bermalam di Mina walaupun sesaat daripada malamnya. Ini haji. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menyatakan bahawa memadai hasil yang menghidup dua malam raya tersebut dengan menunaikan sembahyang Isyak. Tadi dikatakan menghidupkan dua malam raya. Kita tulis menghidupkan dua malam raya tersebut dengan kebanyakan malamnya bermalam di Mina. Ni wallahu a'lam, ni mungkin khusus untuk haji lah. Khusus untuk hari raya kurban. Sebab waktu tu musim haji, jadi musim haji lah orang malam di Mina je.
kalau kaya aku empat anak kaya, biar fitrah nak malam minum buat benda. Oh, tu. Jadi Ibn Abbas katanya, menghidupkan dua malam raya tersebut dengan menunaikan sembahyang isyak secara berjemaah dan berazam untuk menunaikan sembahyang subuh secara berjemaah pada keesokan harinya. Ni paling kurang. Ha, ni yang kita boleh buat. Paling kurang main jemaah isyak. Ni, maghrib dah selamat lah. Isyak pun selamat juga. Sebab apa? Sebab nak buat persiapan raya. Itu tak kena. Sembahyang raya, sembahyang isyak berjemaah. Hal keadaan berazam, esok nak sembahyang subuh jemaah. Banyaknya bila subuh satu Syawal, selamat. Sebab apa? Kepenatan. Sebab apa? Semalam buat persediaan raya. Bukan itu sahaja, bahkan boleh juga terhasil menghidupkan dua malam raya tersebut dengan berdoa. Paling kurang. Allahumma ajirna minan na'abih. Doa tu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ila akhiri. Doa tu. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah menyebutkan bahawa dua malam raya, malam Jumaat, malam awal Rejab dan malam nisfu Syaban merupakan masa yang dituntut dan disunatkan untuk berdoa. Imam Rafi'i menyebutkan, yakni menukilkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Dia pun nukil juga dalam kitab di Asy-Syarahul Kabir berkenaan dengan malam-malam yang dimustajabkan berdoa. Habis. Selesai kita nak menghidupkan malam raya. Bila nak menghidupkan malam raya, kita masuk pula pada perbahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berkaitan dengan mandi malam raya. Mandi pada hari raya pula. Mandi pada hari raya pula. Ya. Sebab apa berkaitan mandi hari raya? Sebab atas pandangan mu'tamad, masuknya waktu mandi mandi raya ni ialah pada separuh akhir malam. Kerana atas pandangan mu'tamad ialah masuknya waktu mandi hari raya ni bermula pada nisful lail al-akhir. Separuh malam yang akhir. Tu start atas pandangan mu'tamad. Maka masuk malam raya lagi lah. Jadi bila masuk malam raya lagi, kita pun bahas lalu masuk pada bab disunatkan mandi pada hari raya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa disunatkan untuk mandi pada hari raya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahawa disunatkan mandi ini tidak berlaku khilaf ulama' terhadap tuntutan. Mana? Tidak ada khilaf kata, ada yang kata tak payah mandi, tak ada. Semua kata mandi berlaku. Cuma khilafnya waktu. Syekh Adamir rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan bahawa sunat mandi tersebut seperti mana berlaku pada hari Jumaat. Cuma bezanya hari Jumaat untuk orang yang nak pergi sembahyang Jumaat sahaja, hari raya untuk orang yang nak pergi sembahyang raya ataupun tidak. Hal ini kerana berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan dalam Al-Muwatta bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mandi pada hari raya, bahkan terdapat amalan tersebut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat, akan tetapi dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang dhaif itu amal boleh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa disunatkan mandi kerana hari raya puasa dan kerana hari raya korban. Hal ini berlaku kerana kias atas mandi pada hari Jumaat. Jadi Syekh Fatih Syirbini kata sunat ni ikut mana? Ikut kias. Kias mana? Kias pada sunat mandi hari Jumaat. Namun begitu, mandi kerana hari raya ini berlaku sama ada bagi orang yang berkehendak untuk melaksanakan sembahyang raya ataupun tidak. Umum. Wanita haid pun boleh mandi sunat raya. Nifah pun sama. Orang perempuan yang suci yang tak pergi masjid pun boleh. Yang pergi masjid pun boleh. Laki yang tak pergi masjid pun boleh. Yang pergi masjid pun boleh. Bolehlah kau . Maka disunatkan hari akhir. Hari raya ini merupakan hari untuk berhias-hias. Maka disunatkan untuk mandi padanya. Pada hari raya tu. Ini berbeza dengan mandi Jumaat kerana ia hanya dituntut ke atas orang yang berkehendak untuk hadir sembahyang Jumaat sahaja.
Jadi berhias, berwangi-wangian, itu umum pada hari raya. Sama ada nak pergi masjid, kalau tak pergi masjid, umum. Ah, boleh saja pakai wangi-wangian dan juga bersih berhias-hias walaupun tak senang raya kali pun. Saja-saja umum. Pada hari raya boleh, boleh. Ah, berhias-hias pada hari raya tersebut. Ini satu Syawal adalah hari raya kita. Kemudian bila kita kata sunat mandi raya, bila mandi raya? Maka waktu mandi raya ni khilaf empat pandangan. Berlaku perbezaan pandangan ulama berkaitan dengan masa bermulanya boleh seseorang mandi sempena hari raya. Pandangan yang pertama, masuk waktunya dengan masuk separuh malam yang kedua, seperti mana azan pada waktu subuh. Azan pada waktu subuh dua kali, iaitu sebelum subuh dan masuk waktu subuh. Di Terengganu tak ada, di Penang ada, tapi orang malah. Dulu-dulu yang orang buat, lepas tu dia tak ada orang malah. Untuk bila kena bangun awal, malah tak, tak buat juga. Okay. Jadi bila nak sembahyang, bila nak azan subuh pertama tu, separuh akhir kedua, separuh malam akhir yang kedua, waktu tu boleh kita azan subuh yang pertama. Biasanya sejam awal lah orang tak, orang tak azan subuh ke satu. Biasa sejam awal. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini. Tu terlebih tu Al ke Al ya. Al saja. Dalam Mughni Al-Muhtah dan Syekh Muhammad Ar-Ramli dalam Nihayah, bahawa perkara ini berlaku kerana orang-orang pedalaman berpagi-pagi. Okay, ini ialah kenapa kata selepas masuk separuh akhir malam yang kedua baru masuk waktu waktu untuk mandi raya. Hal ini berlaku kerana orang-orang pedalaman. Dia panggil Ahlul Qura wal Bawadi. Orang-orang yang pedalaman ni ialah orang-orang yang tak sampai seruan azan pada mereka. Duduk pedalaman, masjid jauh. Tu orang pedalaman. Berpagi-pagi bertolak untuk menghadiri sembahyang hari raya daripada kampung pedalaman mereka. Dia tolak pagi. Tolak awal maksudnya. Jadi kalau kalau kita kata masuk waktu mandi raya itu selepas fajar, payuh mereka. Payuh nak sampai masjid awal. Tu. Payuh sikitlah. Jadi syarak kata sebelum fajar pun dah masuk dah, iaitu selepas separuh akhir malam yang kedua, mudahlah untuk orang pedalaman ni dapat fadilat sembahyang mandi sunat. Walaupun tak afdal lah, tak afdal untuk buat sebelum fajar, yang afdalnya selepas fajar. Tapi untuk mereka ni hasil daripada sunat ni sebab mereka nak tolak awal. Okay. Maka jikalau tidak memadai mandi sebelum, tidak memadai ni kalau tak sah, kalau tak memadai mandi sebelum fajar, maka berlaku suatu kepayahan kepada orang pedalaman tersebut. Usahlah. Masyaqah. Dikaitkan dengan separuh malam yang kedua kerana ia merupakan waktu yang paling dekat dengan hari yang akan berlangsungnya sembahyang raya. Sebab tu dia kata separuh malam kedua. Seperti dalam bab niat puasa Ramadan. Pandangan kedua kata tak sah niat Ramadan itu pada waktu maghrib lepas berbuka, pada waktu isyak, kerana dia masih lagi belum separuh malam kedua. Kalau separuh malam kedua barulah sunat, barulah apa boleh niat, kerana dia lebih dekat kepada siang hari puasa. Namun itu bukan pandangan mu'tamad. Dapat difahami daripada sini, maka tidak sah mandi hari raya sebelumnya, sebelum separuh malam akhir kedua. Situ nyo tu balik pada sebelum separuh malam akhir kedua, bukan sebelum fajar. Dapat difahami habis seperti mana dipegangkan oleh Imam Asy-Syirazi rahimahullah, Syekh Abu Thayyib rahimahullah, Al-Qadhi Husain rahimahullah, Imam Al-Mutawalli rahimahullah dan selain. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata masuk waktunya dengan terbitnya fajar, seperti mana mandi Jumaat. Itu atas iyah tadi bab sembahyang sunat, apa sembahyang apa nama mandi sunat raya ni macam sembahyang Jumaat. Waktu pun sama je lah. Okay. Pandangan ketiga, harus mandi pada keseluruhan malam. Lagi umum. Lepas maghrib boleh. Lepas maghrib boleh, lepas isyak boleh, pukul 11 boleh. Separuh malam awal pun boleh dah. Itu lagi umum. Pandangan ini dipilih oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Imam Ibn Sabbagh rahimahullah. Perkara ini berlaku seperti mana niat puasa fardu. Mana? Puasa fardu kan boleh dah niat seluruh malam. Sama juga lah mandi. Buat apa mandi nak separuh malam akhir? Tak payah. Pandangan terakhir, pandangan Imam Al-Baghawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sebelum terbitnya fajar, iaitu pada waktu sahur.
Maknanya dia separuh malam juga, tapi bukan separuh malam, ya apa, separuh malam yang kedua juga, tapi separuh malam yang kedua yang lebih dekat dengan fajar lah, sebab nak sahur. Payah juga nak lebih itu pun. Separuh malam kedua tu, apa nama tu, kan panjang masa dia separuh malam kedua. Separuh malam kedua kan panjang masa dia. Jadi bila kalau contoh kita bahagikan separuh malam tu, start pada isyak sampai subuh. Contohlah, start pada isyak sampai subuh tu, kalau ada 8 jam, mana? Isyak ke 8 contohnya. Lepas 4 jam, baru pukul 12. Lepas pukul 12 tu baru ni 10 lail al-akhir. Jadi pukul 12 tu orang tak sahur situ. Orang sahur bila tu? Dekat-dekat subuh tu, pukul 5, 4 sengah. Ini pandangan keempat kata, waktu sahur. Okey, selesai. Kalau ada soalan, boleh tulis soalan. Kita tak tanya soalan-soalan lagi. Tulis-tulis dalam soalan, insyaAllah ta'ala kita akan jawab. Agak juga orang BN nak pilih-pilih BN. Tak larat lagi lah. Tak awal tak mau. Okey. Tak disiplin. Kemudian, waktu afdal disunatkan mandi kerana raya. Waktu afdal. Tadi waktu saja. Ni waktu afdal pula. Ni kita nak ambil. Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa waktu utama yang disunatkan untuk mandi kerana hari raya ialah mandi selepas terbitnya fajar. Jangan mandi awal. Mandi pas subuh. Okey. Saya tak akan bahas. Sekarang ni syarak kata sunat at-tabkir. At-tabkir ni sunat berpagi-pagi di semayang raya, iaitu selepas semayang subuh. Dah, kita nak mandi pas subuh juga. Kita nak buat persiapan pas subuh juga. Dah, macam mana nak dapat at-tabkir fi solatil Aid? Tu akan datang. Okay, sekarang ni kita kata semayang sunat, semayang sunat lho. Maknanya, sebelum kita pergi semayang subuh, kita mandi dah. Kemudian kita letak di masjid lepas subuh sampai hari raya, tak dapatlah sunat afdal, afdal pahala, pahala afdal mandi raya, sebab kita mandi semua subuh. Jadi gini, sebelum subuh mandi, lepas balik subuh tu mandi lagi. Sebelum subuh tu mandi untuk segar badan, selepas subuh tu mandi untuk sunat raya. Kenapa orang mandi banyak-banyak? Jadi jangan jadi bodoh itu. Waktu berakhirnya mandi kerana raya. Okey, bila kita kata waktu start ada dah, waktu afdal ada dah, bila waktu berakhir? Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syirwani 'ala Tuhfah, Syekh Sulaiman Al-Bijrmi dalam Hasyiah Bijrmi telah menjelaskan bahawa waktu akhir bagi mandi kerana hari raya tersebut ialah terbenamnya matahari satu Syawal. Mana? Maghrib satgi ya. Contoh hari ni satu Syawal. Satgi maghrib habis mandi raya. Maknanya, kalau dia pergi semayang, tak mandi. Saat ini pukul 1 nak mandi. Boleh tak? Boleh. Pukul, mana gini ya? Kalau dia pergi selepas subuh, sebelum subuh dia mandi dah. Tu dia pergi semayang subuh. Dia tetap dalam masjid sampai semayang raya. Dia tak mandi lagi. Tak mandi yang sunat subuh, sunat raya. Lepas tu dia pun mandi lepas balik lagi. Boleh tak? Boleh. Tapi, ya afdalnya lepas subuh tadi lah. Itu ya. Kemudian bila kata mandi, sunat juga kita memakai wangi-wangian dan juga berhias. Berhias ni kena kepada memakai pakaian cantik. Wangi-wangian ni wangilah. Kalau saya tak boleh wangi. Apa? Sensiti sikit hidung. Tak boleh nak wangi, mana wangi habis. Sekali dia bersin, insya-Allah sampai malam. Waktu bermulanya memakai wangi-wangian dan berhias. Jadi kita kata sunat untuk berhias, sunat untuk berwangi-wangian. Dia panggil at-tazayyun wa at-tayyub. Okay. Bila kata sunat, bila waktu dia? Okay. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah telah menimbulkan persoalan dalam Hasyiah Ibn Qasim Al-Abbadi 'ala Tuhfatul Muhtaj bahawa adalah perkara sunat yang lain selain mandi seperti berwangi-wangian, berpagian pergi ke tempat semayang. Berpagian ni berpagi-pagian lah. Dan berhias-hias juga masuk waktunya selepas masuk separuh malam yang kedua. Dia buat tanya-tanya. Adakah pergi ke tempat semayang raya sunat juga
apa waktu bermulanya ialah semayang apa selepas separuh malam kedua ke? Waktu berhias bermulanya selepas separuh malam kedua ke? Waktu berwangi-wangian berlaku selepas separuh malam kedua ke? Kau macam mana? Maka perlu ditilik perkara tersebut fihi nazar. Jadi Syekh Ibn Qasim tak bagi jawapan. Dia kata fihi nazar. Itu eh. Jadi lah kitab-kitab ni sepanjang kita menulis kitab ni, Syekh Ibn Qasim kata fihi nazar. Syekh Ali Syubur Nisi ra. Ra Ibn Qasim. Lepas tu sahaja bila-bila guru pada Syekh Syirwani pula ra Syekh Ali Syubur Malisi. Ha, yang banyak ni Ibn Qasim ra. Eh apa Syekh Ali Syubur Malisi ra piti Imam Ibn Qasim. Biasa lah tu. Ha, eh. Jadi kata fihi nazar selesai. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjelaskan dalam syarah Al-Irsyad bahawa berhias-hias dan memakai wangi-wangian juga bermula waktunya pada separuh malam yang kedua. Haa, tu kata dia. Berhias-hias makna dan pakai-pakai cantik tu lah. Lepas separuh malam kedua. Waktu bermula bukan suruh pakai. Bukan tidur pakai dengan tu. Haa, bukan lebih percaya pun. Dia bengong ni. Oh, maknanya hari kalau aku tidur aku satu, pakai hat tu. Pakai baju raya, janganlah aku basi lah bodoh. Eh? Ni kata kalau hang tak tidur kau, kalau hang ni jenis duduk dalaman kau memang nak tolak awal kau. Ataupun jenis baru nak balik raya, ha, baru nak balik kampung malam raya tu. Pukul 1 pagi, dah lepas dah separuh malam kedua. Itu pun pakai kemah-kemah. Ha, apa? Ni waktu tidur pakai gitu. Habis cerita. Habis cerita gitu. Syekh Ali Syubra Malisi rahimahullah telah menjelaskan dalam Hasyiah Ali Syubra Malisi ala Nihayatul Muhtaj bahawa hasil daripada dua kitab tersebut dapat difahami bahawa dua kitab apa? Syarah Irsyad dengan Ibn Qasim. Bahawa berpagi-pagian ataupun pergi awal ke tempat semayah hari raya itu sunatnya bermula selepas semayah subuh. Ha, ini untuk At-Tabkir. Awal-awal pagi nak tolak ni bukannya selepas masuk malam kedua bukan, tapi selepas subuh. Okey. Pengarang Al-Multaqa Al-Bahri mengikuti pandangan bagi Al-Yusyad, pendapat bagi Al-Yusyad iaitu mandi kerana dua hari raya, berhiyah-hiyah, memakai wangi-wangian itu sunat pada orang yang duduk dan orang yang keluar rumah. Meskipun mereka tidak melaksanakan semayang sekalipun yang bermula waktunya pada separuh malam. Ini kata Al-Multaqa Al-Bahri, dia ikut pandangan Al-Irsyad. Kalau syarah Al-Irsyad tu dia kata hanya berhiyah-hiyah dan memakai wangi-wangian sahaja pada separuh malam kedua. Dia tak termasuk At-Tabkir. Tapi dalam Multaqa Al-Bahrain ni, dia umumkan semua. Di mandi hari raya ke. Oh, silap. Multaqa Al-Bahrain pun sama juga. Iaitu mandi hari raya separuh malam. Berhiyah pun separuh malam. Memakai wangi-wangian pun separuh malam. Ha, start dia. Tapi At-Tabkir berpagi-pagian tu tetap lepas subuh sunatnya. Habis. Sekarang ni bila kita nak mandi, tiba-tiba tak ada air. Contoh kat Terengganu hari tu 2 bulan, 3 bulan tak ada air. Mampus nak kena jatuh. Tiba-tiba hari raya tak ada air. Mana? Tayamum. Maka sat topik seterusnya bertayamum jikalau tiada air. Syekh Ali Syubra Malisi rahimahullah telah menyatakan dalam Hasyiah Ali Syubra Malisi ala Nihayatul Muhtaj bahawa jikalau tiada air sama sekali atas seseorang untuk melaksanakan mandi, yakni mandi raya tu, kerana hari raya, maka disunatkan ke atasnya untuk tayamum. Tayamum ganti pada mandi sunat. Itu dia. Ha, Contohnya, ada seorang yang bernama Azam. Contohnya, seorang yang bernama Azam, dia tu raya Terengganu contohnya. Jadi, bila raya Terengganu, tiba-tiba, kerajaan Terengganu, tiba-tiba dia kata, paik tak boleh guna pada 29 Ramadhan sampai 5 Syawal. Sebab apa? Kekurangan air. Kekurangan air, tak ada air. Masalah sistem perpaipan. Satu Terengganu tak ada air. Macam mana air? Tak ada air. Kalau tak ada air sungguh, sunat tayamum. Kalau masih lagi ada air, korek-korek ada air lagi. Air mineral ke apa. Pakai air mineral. Contoh tu. Kemudian, bila kita kata sunat mandi raya, adakah perempuan haid dan nifas masuk sekali? Maka, satu topik seterusnya, perempuan yang haid dan nifas, sunatkah mandi kerana hari raya? Sepatutnya ada tanda tanya. Sebab itu tanda tanya tu ketinggal. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menimbulkan satu persoalan dalam Hasyiah Ibn Qasim Al-Tuhfah bahawa adakah perempuan yang haid atau perempuan yang nifas disunatkan untuk mandi kerana hari raya kerana padanya ada makna membersihkan diri dan berhias-hias
dan seperti mana disunatkan untuk mandi sunat ihram, maka padanya perlu ditidik semula. Fihi nazar tanpa jawapan. Fihi nazar tanpa jawapan. Syekh Ali Syubran Malisi ya beri jawapan. Syekh Ali Syubran Malisi telah menerangkan dalam hasiah Ali Syubran Malisi ala nihayatul muhtaj bahawa pandangan yang sebenarnya, yang sawaknya ialah disunatkan untuk mandi kerana hari raya seperti mana jelas disebutkan oleh sebahagian para ulama. Kerana apa? Kerana mandi sunat raya tu dituntut secara umum, sama ada nak pergi masjid ke, tak pergi masjid ke, duduk dalam rumah ke, duduk di luar rumah ke, duduk mana pun. Jadi termasuk juga perempuan haid ke, tak haid ke, nifah tak nifah, sunat juga secara khusus. Okey. Kemudian bila orang kata okey, antara perkara yang yang sunat untuk buat pada hari raya ialah cukur. Cukur apa? Dua. Cukur bulu ketiak, cukur bulu ari-ari. Sekarang ni kalau orang ni tak ada cukur, tak ada cukur pula, tak ada bulu, adakah sunat melalukan pisau seperti mana kita nak bertahallul pada waktu kita ihram tu? Ihram haji ke ataupun waktu kita umrah ke? Kan kita kalau botak kering, botak bukan botak gini, botak gini masih ada rambut ni, as-sawad masih lagi ada hitam-hitam ni. Ni boleh cukur ni, ni tak bukannya sunat lalu pisau ni, memang boleh cukur lah sebab ada hitam dah, ada rambut dah dipanggil. Dipanggil kalau ada ada tanya tajam ni, dia panggil dah ada rambut kan. Ini bagi orang yang tak ada rambut. Contoh botok dia itu macam botok, botok lah, botok yang tidak ada hitam-hitam di rambut palor. Maka adakah disunatkan lalu mata pisau seperti mana kita tahallul? Yang mana bagi orang yang nak tahallul, botok kering tak ada apa langsung, sunat lalu pisau. Okey. Macam mana pula kalau dia raya? Orang yang tiada sebarang bulu, sunatkah melakukan melalukan mata pisau? Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullah telah menjelaskan dalam hasiah Ali Syubran Malisi ala nihayatul muhtaj bahawa disunatkan pada hari raya untuk menghilangkan bulu seperti bulu ari-ari dan bulu ketiak. Kalau misal pun cukup lah kan. Cukup boleh, nak nipis boleh. Maka jikalau pada badan seseorang itu tidak ada sebarang bulu langsung, maka adakah disunatkan padanya untuk melalukan mata pisau atas badannya kerana menyerupai dengan orang-orang yang bercukur ataupun tidak? Sunat ke tidak? Jawapan yang zahir bagi beliau rahimahullah, beliau siapa dia? Iaitu Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullahu ta'ala, ialah tidak disunatkan melakukan melalukan mata pisau padanya, pada pada tu. Hal ini berlaku kerana menghilangkan bulu bukannya tuntutan syarak yang asal. Ya, ada tuntutan syarak asal, tuntutan yang aridi. Yang asalnya apa dia? Yang asalnya at-tazayyun wa at-tayyub, berhias-hias dan juga berwangi-wangian. Bukannya tuntutan khusus suruh cukur. Cukur tu sebahagian daripada at-tazayyun, berhias. Maka dia kata kerana menghilangkan bulu bukannya tuntutan syarak yang asal, maka tidak perlu sunat untuk lalu mata pisau kalau tak ada bulu langsung. Adapun tuntutan syarak yang asal ialah membersihkan diri dan mengemaskan diri. Itu tuntutan asal dia. Oleh sebab itu dapat dibezakan tuntutan melakukan mata, tuntutan melalukan melalukan mata pisau pada hari raya ini bagi orang yang tidak memiliki bulu dengan orang yang sedang berihram dan hendak melakukan tahallul. Beza. Melalukan mata pisau menjadi satu tuntutan ke atas orang yang hendak bertahalul kerana mencukur itu sendiri merupakan maksud asal dituntut oleh syarak ke atas orang yang berihram tersebut. Sebab tu dia sunat lalu mata pisau. Sebab memang tu tak asal dah suruh cukur untuk orang lelaki. Tapi untuk raya bukan sunat cukur tu maksud asal tidak. Maksud asal untuk raya ni ialah membersihkan diri dan berwangi-wangian saja. Hak yang cukur tu wasilah untuk sampai kepada maksud asal syarak, iaitu berhias. Maka tak sunat untuk melakukan mata pisau kalau tak ada bulu langsung. So, topik seterusnya, sunat berwangi-wangian dan sunat berhias-hias ketika hari raya. Tak ada soalan lagi ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan, menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa disunatkan atas seseorang berwangi-wangian dan berhias-hias seperti mana seseorang berkehendak untuk hadir sembahyang Jumaat. Biar macam biasa. Pakai wangi-wangi, siwak, cukur, potong kuku, itu lah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Al-Majmu' bahawa berlaku kesepakatan antara Imam Al-Syafi'i dan Al-Ashab Al-Syafi'iyah
atas bahawasanya disunatkan untuk memakai pakaian terbaik pada hari raya. Pakaian yang terbaik itu macam mana? Akan datang. Okay. Walaupun begitu, ni ada istilah baju raya. Baju raya hanya dipakai satu Syawal je. Kalau betul-betul nak ikutlah. Bukannya dua, tiga Syawal je. Tapi ada adakah salah pakai atau halo? Yang kata jahiliah. Barok kata. Kemudian kata Musanih rahimahullah. Walaupun begitu, rahimahullah lah. Musanih apa? Musanih ni lah. Imam Nawawi ya. Bukan penyusun ni. Penyusun ni tak rahimahullah ni. Walaupun begitu, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirmini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni Al-Muhtaj bahawa disunatkan pada hari Jumaat untuk menghiaskan diri dengan pakaian berwarna putih. Cuma ni secara umum dulu. Ni secara umum dulu. Lagi ada perbahasan khusus pakaian hari raya. Dia kata untuk hari Jumaat sunat pakai putih. Kalau ada putih lah. Sunat pakai putih, tak kisahlah jubah ke kurtuk ke t-shirt ke kain ke. Putih, serba putih hari Jumaat. Syekh Adamiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash bahawa perkara tersebut berlaku kerana bahawasanya hari raya itu merupakan hari untuk berhias-hias serta menampakkan kegembiraan. Hari raya tu, sebab tu boleh pakai pakaian yang terbaik. Sebab itu, sebab apa? Sebab untuk menampakkan kegembiraan dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan hari untuk berhias-hias. Sebab tu ada istilah baju raya untuk dipakai pada hari raya. Untuk nak sembahyang tu. Bukan itu sahaja, bahkan dituntut atas seseorang oleh syarak untuk berhias dengan memakai pakaian yang paling baik serta memotong kuku dan menghilangkan bau-bau busuk. Atau pakai pagi wangi-wangi tu, motong kuku, pendekkan kuku, cukur bulu. Imam Al-Hakim rahimahullahu taala telah meriwayatkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh para sahabatnya untuk memakai pakaian yang paling baru pada hari raya dan memakai wangian yang paling wangi pernah memilikinya. Nabi SAW suruh sahabat pakai pakaian yang paling baru, bukannya suruh beli baru. Jadi pakai yang dapat sunat, pahala sunat pakai baju yang terbaik ni bukan suruh beli baru. Dalam pakaian dia tu, dalam almari dia tu, apakah pakaian yang paling baru? Itu yang sunat pakai. Dalam minyak-minyak wangi atar yang dia ada tu, apa yang paling wangi? Itu sunat pakai. Namun begitu, terdapat lelaki yang tidak diketahui dalam sanad tersebut. Hadis yang diriwayatkan inilah Imam Hakim ni, dia panggil rajulun majhul. Majhul ni kalau dalam istilah istilah mustalah hadis tu, majhul ada dua, majhulul hal, ada majhulul hal, ada majhulul ain. Majhulul ain tak tahu langsung lelaki tu siapa dia. Kalau majhulul hal, dia tahu nama dia, contoh nama dia Azam contohnya. Contoh nama periwayat dia ialah Azam, tapi tak tahu keadaan ini fiqah ke tidak, tu majhulul hal. Maka begitu, bila tak tahu itu, boleh jatuh kepada hadis dhaif lah sini. Imam Al-Baihaqi rahimahullah telah meriwayatkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW memakai jubah yang berjalur warnanya pada dua hari raya. Contoh yang pakai macam poster muka saya tu, pakai baju Morocco, belang-belang tu, tu jalur tu. Tu Nabi SAW pakai gitu, pakai jubah yang berjalur, bercorak berjalur. Bukan itu sahaja, bahkan Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai serban pada hari raya tersebut. Jadi orang lelaki sunat pakai serban. Pada bila? Pada hari raya, Nabi sembahyang raya tu. Ataupun sepanjang satu Syawal di rumah orang ziarah-ziarah. Sebab apa? Sebab hari itu hari berhiah-hiah. Hari untuk berhiah-hiah. Satu Syawal saja. Dua Syawal tak ada lah. Dua Syawal puasa sunat. Sunat apa? Sunat enam. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirmini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa tuntutan memakai wangian berhiah-hiah, menghilangkan bulu, memotong kuku dan menghilangkan bau yang busuk itu terkena kepada semua orang, sama ada orang yang berkehendak keluar untuk menunaikan sembahyang, orang yang duduk di rumah dan orang yang musafir, semua pada satu Syawal tersebut. Namun begitu, orang yang hendak melaksanakan korban tidak disunatkan untuk memotong bulu dan kukunya sehingga waktu menyembelih binatang yang hendak dibuat korban. Itu lainlah. Itu sunat yang khusus lah bagi orang yang nak buat sembelih kambing ke, ataupun kerbau, ataupun kambing, ataupun lembu, ataupun binatang al-an'am. Maka disunatkan untuk tak potong kuku sehinggalah dia sembelih haiwan korban. Selesai. Jadi bila kita kata
pakaian yang terbaik disunatkan untuk pakai pada hari raya, warna apa yang paling utama dipakai pada hari raya? Syekh Adamin rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi syarhil minhash bahawa warna yang paling utama untuk pakaian ialah warna putih. Ha, ya, warna putih. Ha, ya, sama ada hari raya ataupun hari Jumaat. Itu pandangan pertama. Imam Ibn Salah rahimahullah telah menyatakan bahawa menjadikan warna putih sebagai perhiasan pakaian itu perlu ditilik semula. Fihi nazar. Ya, dak warna putih ni. Ha. Maka jikalau sama antara dua baju, iaitu baju pertama berwarna putih dan baju kedua berwarna selain putih, dari sudut baik dan harganya, maka warna putih lebih utama. Contohnya, Azam. Contoh seseorang bernama Azam, dia beli raya, baju raya dua. Pertama warna putih, kedua warna urin. Dua-dua ni sama harga dia, RM20 contohnya. Dan dua-dua ini baik berlaku. Tak ada yang terlebih baik dan terlebih buruk. Tak ada. Dua-dua ni sama-sama cantik. Dua-dua ni sama-sama harga. Maka yang lebih utamanya putih. Kata Ibn Salah. Sebaliknya, jikalau pakaian yang lebih baik itu selain putih, maka lebih utama atas seseorang itu memakai baju warna putih. Okay, dua. Urin, putih. Jadi Azam beli baju warna putih itu warna, apa, warna putih itu harga RM100. Sedangkan urin warna RM20. Maka putih lagi baik, putih lagi baik. Ha, maka putih disunatkan untuk pakai pada dua hari raya tersebut. Lebih utama. Lebih utama ni bukan bermakna kalau tak pakai putih tu jadi kafir ke, bukan. Jadi fasik ke, tidak. Ha, tuntutan afdalnya ditinggallah tu ya. Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah telah berpendapat dalam Nihayatul Muhtaj bahawa disunatkan memakai pakaian yang berwarna putih melainkan jikalau ada pakaian selain putih yang lebih baik, maka lebih utama memakai pakaian selain warna putih tersebut daripada warna putih itu sendiri. Jadi Syekh Ar-Ramli kata, secara direct kata, kalau ada pakaian lebih baik daripada putih, itu lebih baik. Kalau putih itu sendiri lebih baik, putih itu lebih baik. Maknanya Syekh Ar-Ramli mengatakan pakaian yang terbaik itu yang dipakai. Tak kisahlah putih ke tak putih, asalkan terbaik dan yang terelok. Ini hanya tertentu. Ini hanya tertentu pada perbahasan hari raya sahaja, bukannya hari Jumaat. Hari Jumaat putih, tidak ada khilaf. Hari Jumaat putih, tidak ada khilaf warna tak warna. Perbezaan antara hari raya dan hari Jumaat ialah menzahirkan nikmat Allah Ta'ala. Itu berlaku pada hari raya. Sebab tu kita kena banyak pakaian-pakaian yang terbaik. Sedangkan hari Jumaat itu pula untuk menzahirkan sifat tawaduk. Itu berlaku pada hari Jumaat. Memandangkan kita kain kapan putih, kain umrah kita pun waliknya putih, haji kita pun waliknya putih, jadi pakaian pun putih lah. Bukan itu sahaja, bahkan tuntutan memakai pakaian warna putih ini secara umum sama ada bagi orang yang hendak menghadiri sembahyang raya ataupun tidak, dan meskipun budak-budak sekalipun. Bahkan tuntutan memakai pakaian warna putih itu secara umum sama ada bagi orang yang hendak menghadiri sembahyang raya ataupun tidak. Ini kalau atas pandangan mengatakan warna putih itu sunat untuk air raya lah ni. Warna putih, kalau warna putih tu yang paling terbaik, mana pakaian yang paling terbaik ini dipakai pada waktu hari raya, sama ada orang yang pergi hari raya, tak pergi hari raya, hatta budak-budak sekalipun, sunat pakai putih. Kalau pakai putih tu terbaik. Kalau warna yang lain terbaik, warna lain itulah yang dipakai. Ala kulihat warna terbaik tu ya. Pakaian yang terbaik ke warna terbaik? Pakaian yang terbaik, kalau warna dia urin, urin lah. Kalau warna pakaian yang terbaik, kalau warna yang putih, putih lah. Kemudian isu sekarangnya, hari raya pada hari Jumaat, pakaian warna apa kah yang lebih utama? Kita kata tadi hari Jumaat sunat putih, hari semayang raya, hari raya sunat pakai pakaian terbaik. Tak kisahlah putih atau putih dok. Sekarang ni isunya, kalau kita raya hari Jumaat ni contohnya, jadi pakaian apa kah yang terbaik? Putih ke selain putih? Sebab kita kata tadi pakaian pada hari Jumaat tidak ada khilaf, putih lah ke. Tapi sekarang ni hari raya jatuh hari Jumaat, jadi adakah disunatkan pakai putih ataupun selain putih? Kalau pakai putih, adakah meraikan Jumaat? Pakai selain putih, adakah meraikan hari raya? Ataupun macam mana? Syekh Ali Syumran Malisi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam Hasyiah Ali Syumran Malisi ala Nihayatil Muhtaj bahawa jikalau hari raya tersebut berlaku pada hari Jumaat,
maka lebih utama atas seseorang memakai pakaian yang berwarna selain putih. Itu pandangan ahli Super Malaysia. Tetap pakaian yang selain putih. Mana pakaian terbaik yang selain putih. Ha, pendapat ini dapat dikuatkan lagi dengan pandangan ulama yang menyatakan bahawa jikalau hari raya tersebut berlaku pada hari seseorang hendak melakukan sembahyang, minta hujan, istisqa, maka disunatkan memakai baju yang tidak cantik. Ha, nanti akan datang dibahaskan kalau hari raya itu tiba-tiba kita nak buat sembahyang istisqa juga pada masa yang sama. Jadi tidak, adakah disunatkan pakai-pakai cantik pada hari tersebut ataupun tidak? Jawapannya ialah tidak disunatkan pakai-pakai cantik, bahkan hanya pakai-pakai yang biasa-biasa yang tak cantik sahaja. Sebab kita nak meminta hujan kepada Allah Ta'ala, jadi kita memakai pakaian yang tidak serba mewah, pakai-pakai yang biasa-biasa sahaja. Ha, itu kalau hari raya yang pada hari itu diminta apa nak sembahyang sunat istisqa. Ha, itu dapat dikuatkan, itu hujah dia. Kalau istisqa nak sembahyang pada hari raya pun dituntut untuk pakai pakaian yang tak bagus, maka sekarang ni sembahyang hari raya dalam masa yang sama hari Jumaat, maka kita pun pakai pakaian yang selain putih lah. Tidak, maknanya dimeraikan hari raya. Kalau yang sembahyang hari raya dalam masa yang sama nak sembahyang istisqa, dia meraikan istisqa. Ha, tu hujah Syekh Ali Syubra Malisi. Sebaliknya, Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa apabila hari raya itu berlaku pada hari Jumaat, maka dituntut ke atas seseorang memakai pakaian yang terbaik kecuali hendak menghadiri sembahyang Jumaat. Jadi Syekh Ibn Qasim kata, hari raya hari Jumaat, kita tak pakai pakaian yang selain yang terbaik. Yang terbaik maknanya umum, sama ada putih ataupun selain putih. Tapi waktu sembahyang pakai putih juga. Kalau Syekh Ali Syubur Malaysi, waktu sembahyang kau, waktu sembahyang Jumaat kau, tak sembahyang Jumaat kau, asalkan tu hari raya, pakai selain putih. Maknanya menurut Syekh Ali Syubur Malaysi, hari Jumaat yang disunatkan tak pakai putih ialah hari Jumaat yang jatuhnya hari raya. Tapi Syekh Ali apa Ibn Qasir kata, hari raya tetap pakai pakaian terbaik, sama ada selain putih atau putih. Tapi waktu sembahyang Jumaat tetap putih. Adapun ketika seseorang hendak menghadirkan diri untuk sembahyang Jumaat, maka tetap lebih utama memakai pakaian berwarna putih. Itu Ibn Qasir. Namun begitu, Syekh Ali Asy-Syubra Malisi rahimahullah mengkritik semula pandangan Syekh Ibn Qasim rahimahullah dengan menyatakan bahawa Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah membahaskan dalam bab sembahyang Jumaat, iaitu jikalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka perlu meraikan hari Jumaat ataupun hari raya. Ni hujah Syekh Ali Syubra Malisi yang rak balik pandangan Ibn Qasim. Syekh Ibn Hajar kan pernah bahas dalam bab Jumaat, mana kalau jatuh hari Jumaat itu hari raya, nak memerlukan kita perlu ra'i hari Jumaat itu. Kalau kita perlu ra'i hari Jumaat dengan makna seluruh hari raya itu warna putih, ataupun nak ra'i hari raya dengan makna seluruh hari Jumaat itu warna selain putih, ataupun warna yang terbaik yang selain putih. Jikalau mengambil pandangan bahawa meraihkan Jumaat lebih utama, maka akan menyempatkan pakaian warna putih lebih utama, yang ini lebih utama pada keseluruhan Jumaat yang mana berlakunya hari ini. Sebaliknya, jika lo mengambil pandangan bahawa meraihkan hari raya lebih utama, maka akan menyebabkan pakaian terlebih baik daripada putih jika ada lebih. Maka akan menyebabkan pakaian lebih baik daripada putih jika ada. Jika ada pakaian yang lebih baik pula, itu lebih utamakan, yakni keseluruhan hari. Jadi Syekh Ali Syubra Malisi tadi dia buat pandangan kata pakaian yang jatuh hari Jumaat berlaku juga raya, itu pakaian yang dipakai itu perlulah pakaian terbaik yang selain putih. Mana sama ada sembahyang Jumaat kau tak sembahyang Jumaat, pakai pakaian warna lain selain putih. Ibn Qasir kata tak, warna apa sembahyang Jumaat tetap putih, selain pada tu nak pakai yang terbaik sila. Dirot balik dengan kata Syekh Ibn Hajar pernah bahas dalam bab Jumaat, kata kalau Jumaat jatuh hari raya, adakah perlu ra'i Jumaat ataupun perlu ra'i raya? Yang mana perlu ra'i Jumaat itu dengan makna seluruh hari itu hari pakai putih juga. Kalau hari raya, kalau ra'i hari raya, mana seluruh hari tersebut pakai terbaik saya putih. Maka menang kuat apa? Hujah Syekh Ali Syubra Malisi lah. Oleh itu, dikuatkan pandangan nyatakan bahawa diraikan hari raya secara mutlak, sama ada ketika sembahyang Jumaat ataupun tidak. Dikuatkan pandangan itu. Menurut Syekh Ali Syubra Malisi, nampak betul ke sini? Hal ini kerana perhiasan pada hari tersebut, pada hari raya tersebut, lebih kuat tuntutannya daripada perhias pada hari Jumaat. Hari Jumaat berlakunya hari raya,
Tuntutan untuk berhiyah hari Jumaat, tuntutan untuk berhiyah hari raya, mana kuat? Hari raya. Maka kita utamakan baju selain putih yang terbaik itu pada hari Jumaat, walaupun nak sepanjang malam. Haa, tu jawab saya ada sebuah mesin. Power. Haa, tu faham lah yang poin. Tak termenung saja apa benda pula ni. Kritik sana, kritik sini. Kena percaya apa pun. Hal ini kerana, oleh sebab itu, disunatkan untuk mandi Jumaat dan selainnya, selain mandi Jumaat itu, pada setiap orang meskipun oleh sebab itu disunatkan untuk mandi Jumaat dan selainnya pada setiap orang meskipun tidak hadir untuk menunaikan sembahyang hari raya secara berjemaah sekalipun. Tidak tu. Oleh sebab itu disunatkan untuk mandi mandi Jumaat dan selainnya, selain mandi Jumaat pada setiap orang meskipun tidak hadir untuk menunaikan sembahyang hari raya secara berjemaah sekalipun. Mandi Jumaat ni untuk sembahyang Jumaat ni. Ini masih dalam perbahasan hari Jumaat jatuhnya hari raya. Beginilah. Oleh sebab itu disunatkan untuk mandi Jumaat ni, yakni untuk hadis sembahyang Jumaat saja. Dan selainnya, selain mandi Jumaat, mana itu mandi hari raya pada hari itu? Pada setiap orang meskipun tidak hadir untuk menunaikan sembahyang hari raya secara berjemaah sekalipun. Dia orang yang tak sembahyang raya secara berjemaah. Tak mai tak mai masjid lah dia panggil. Sunat nak mandi sembahyang sunat nak mandi raya, sunat. Sunat nak mandi Jumaat, sunat bagi orang yang nak hadir. Sunat juga sunat. Gitulah. Dia nak kuatkan ayat yang sebelumnya. Hal ini kerana perhiasan pada hari raya tersebut lebih kuat tuntutannya daripada berhias pada hari Jumaat. Oleh sebab itu disunatkan untuk mandi Jumaat dan selainnya pada setiap orang meskipun tidak hadir untuk menunaikan sembahyang hari raya secara berjemaah sekalipun. Mana orang yang tidak sembahyang secara berjemaah hari raya itu, sunat juga untuk dia mandi raya sunat. Kerana tuntutannya kuat. Dan kalau mandi Jumaat itu untuk orang yang hadir je. Untuk orang yang hadir Jumaat. Orang yang hadir Jumaat tak hadir sembahyang hari raya berjumaah, boleh nak mandi Jumaat? Boleh. Sebab nak hadir Jumaat. Sembahyang mandi sunat raya pula, kalau dia tak pi sembahyang raya Jumaah, boleh tak sembahyang mandi? Boleh. Sunat. Apatah lagi orang yang nak pergi sembahyang, sunat juga. Jadi tuntutan sunat dia itu lebih kuat, lebih besar ke arah hari raya daripada mandi Jumaat. Mandi Jumaat hanya khusus untuk orang yang nak pi Jumaat. Mandi raya tak kisah, nak pi sembahyang raya kau, tak sembahyang raya kau, tetap sunat mandi. Habis, orang yang sembahyang istisqa pada hari raya tidak sunat berhias. Ini kita kata tadi. Syekh Muhammad Ramli rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam Nihayatul Muhtaj bahawa orang yang berkehendak untuk menunaikan sembahyang istisqa pada hari raya maka tidak disunatkan baginya berhias dan memakai wangi-wangian. Tak sunat. Dia sunat macam orangnya sunat untuk bersedih lah. Bersedih hati sebab nak mohon pada Allah ta'ala ni nak minta hujan. Jadi tak boleh nak pakai hat yang mewah-mewah ni. Ya, habis besar. Tapi ini jarang berlaku sangat. Bagi orang yang hanya ada satu pakaian saja, putih. Orang yang ada hanya satu pakaian dengan makna dia bukannya ada pakaian terlebih baik, tak? Kalau ada yang terlebih baik, mana ada bandingan? Ada dua dekat atas. Sekarang ni hanya satu pakaian. Jadi macam mana? Syekh Adamiri rahimahullah telah menyatakan dalam Najmul Wahhash bahawa jikalau seseorang tidak mendapati sebarang pakaian melainkan satu pakaian sahaja, maka disunatkan ke atasnya untuk membasuh pakaian tersebut untuk sembahyang Jumaat dan sembahyang hari raya. Sunat basuh untuk orang yang ada satu pakaiannya. Satu pakaian dengan mana? Dengan pakaian ni lah dia pergi sembahyang raya, dengan pakaian ni lah pergi sembahyang Jumaat, pakaian ni lah pergi basuh. Satu je. Ni sunat basuh. Tuntutan sunat membasuh tersebut lebih banyak kepada orang yang akan menjadi imam sembahyang raya tersebut. Orang yang jadi tok imam sembahyang raya lebih aula nak basuh baju daripada lebih banyak tuntutannya, lebih akthar, lebih banyak tuntutannya, lagi kuat tuntutannya ke atas tok imam untuk basuh baju. Sebab apa? Hal ini berlaku kerana imam itu diperhatikan oleh orang ramai, lagi pula diikuti para makmum. Orang pakat perhati belaka tok imam. Jadi menjadi tempat perhatian pula tu imam ni. Bila menjadi tempat perhatian, maka hendaklah disunatkan untuk imam itu membersihkan pakaiannya dengan membasuh.
Ha, itu dia. Jadi kalau kita macam mana jadi makmum? Basuh jugalah eh. Kalau dia tu baju yang lama lah. Kalau baju baru beli ke contohnya, baju raya, tak payah basuh lagi lah. Habis, bila kata sunat berhias, memakai cantik-cantik, itu untuk laki dan perempuan lagu mana? Pemakaian yang dianjurkan kepada perempuan. Syekh Adamiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahhash fi syarhil minhash bahawa orang perempuan boleh memakai pakaian sama ada berwarna putih atau selain putih. Jadi tuntutan pada orang perempuan umum. Antok hal nak pakai apa? Warna apa? Dimakruhkan ke atas orang perempuan memakai perhiasan. Nah, perhiasan itu hanya untuk laki yang sunat tadi. Untuk perempuan makruh. Hal ini kerana berdasarkan sabdaan Nabi SAW, iaitu jangan kalian para penghulu menegur hamba-hamba perempuan datang ke masjid-masjid Allah dan hendaklah mereka keluar dalam keadaan tanpa perhiasan. Ha, sepatutnya ada apa? Apostrofi lagi ya belakang tu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan keluar dalam keadaan berhias. Kita berhias. Tapi kalau dalam rumah, tak ada apa lah. Dalam rumah, tak ada isu lah. Ini isunya kalau di luar rumah. Di keluar rumah, berhias makruh perempuan. Kalau dalam rumah, tak ada uhyang sama mahram, tak apa lah. Nak berhias ke nak bogeh ke, nak mentah hang kan. Kemudian, hukum perempuan mendapat kemasyhuran daripada pakaian dan wangiannya. Syekh Adamiri rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahhash, jika seseorang perempuan tersebut menjadi masyhur atau mendapat publicity. Nah, itulah kita terjemah ya. Bayar juga orang kata masyhur. Syuhrah, syuhrah. Mana orang kata? Tengok dulu. Menjadi masyhur atau mendapat publicity hasil daripada pakaiannya dan wangiannya. Ini wangian dan pakaian yang dipakai. Maka hukumnya maka. Mendapat perhatian orang maksud. Mendapat perhatian orang. Oh, cantik ini. Makruh kan? Oh, cantik ni pakai pink menyegeloh ni. Hukumnya makruh. Sebab tu kalau pakai pakaian yang gelak-gelak tak cegah mana untuk perempuan ni, afdal lah. Sebab apa? Sebab tak mendapat perhatian manusia, tak mendapat perhatian lelaki, perhatian mata lelaki. Kalau hak cerah-cerah merah cerah, pink cerah, kuning cerah, semua cerah belakang, tak ada gelak langsung. Bukan gelak, tak ada malak-malak pun tak ada, semua cerah-cerah belakang. Mengundang pemerhatian ajnabi, itu makruh. Mengundang perhatian je makruh. Kalau mengundang syahwat, haram terus ya. Mengundang pemerhatian pemandangan lelaki-lelaki pada ajnabi, itu makruh. Kalau undang syahwat, lagi haram. Dah raya sekarang ni macam mana masyarakat kita? Oh, perempuan paling wangi sekali. Masuk alih, oh wangi, oh Allah. Ini wangi tu. Tu siapa dia tu? Perempuan tak belajar je. Bila perempuan berwangi-wangian depan orang lelaki ni, soh tak belajar. Soh. Doktor. Soh. Kalau belajar tak beramat, lagi teruk. Bukan lagi seronok, lagi teruk. Kau tahu, dah tadi tak boleh pakai wangi-wangian, pakai juga. Lagilah dia panggil lagi teruk pada orang jari. Habis. Kanak-kanak yang memais hadir ke tempat sembahyang raya. Imam An-Nawawi rahimahullah telah menerangkan dalam Al-Majmu' bahawa Nas Imam Al-Syafi'i rahimahullah dan para al-ashab telah bersepakat atas tuntutan sunat kanak-kanak yang sudah memais untuk hadir sembahyang hari raya. Kita lah jadi makpok ni, bawa dia boleh tak? Orang yang memais boleh. Dan orang yang memais, kanak-kanak yang memais sah ibadat dia. Tapi yang dia buat maksiat tak dosa lah. Yang dia buat pahala tu dapat pahala. Sebab dia sudah memais. Syarat sah ibadat memais. Jadi kalau kita bawa budak-budak yang tidak memais dalam keadaan dia boleh membisingkan keadaan, menghingar-bingarkan keadaan, hingar habis satu masjid, tu tak payah bawa lah. Kacau orang. Dia nak bawa budak-budak yang bukan memais ni, boleh tapi dengan syarat dia tidak menajiskan masjid, dia tidak buat bising lajuk. Bising sampai tu imam tukar kuliah ayuhal kafirun pas sudah tak habis. Dia kuliah situ. Kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud la a'budu ma ta'budun. Situ pas sudah tak jumpa penutup dia. Buat apa bising lah kak? Buat apa orang jerit budak-budak hak yang bukan mais. Kalau main tak nak masalah, main kalau tak bising tak apa ni, main bising pula. Tak mau.
Ngacau orang. Hukum menghiaskan kanak-kanak dengan perhiasan emas ataupun perak ketika hari raya. Apakah hukumnya? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab bahawa para ulama bersepakat terhadap keharusan seseorang menghiaskan kanak-kanak dengan perhiasan emas ataupun perak pada hari raya. Pada hari raya, harus boleh. Ni kanak-kanak mana ni? Kanak-kanak, bila kata kanak-kanak ni belum baligh lagi. Belum baligh lagi. Kemudian hukum menghiaskan kanak-kanak dengan perhiasan emas atau perak ketika selain hari raya. Kalau hari raya, harus. Selesai. Maktab. Tapi untuk yang selain hari raya, khilaf. Imam An-Nawawi rahimahullah telah menerangkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap hukum menghiaskan kanak-kanak dengan perhiasan emas ataupun perak pada selain hari raya. Pandangan pertama merupakan pandangan asah, iaitu harus. Pandangan yang kedua, haram. Pandangan ketiga, harus sebelum 7 tahun dan haram selepas 7 tahun. Pandangan asah, harus. Sampai bila boleh pakai ni? Sampai baligh. Baligh tak boleh, eh? Baligh tu dah kira haram lah pakai emas. Kalau pakai perak pun, perak cincin je lah. Selesai untuk berhiah-hiah apa semua ni, selesai dah. Bila dah berhiah, kita pun not be on the way masjid. Maka subtopik sebelumnya, tuntutan berjalan ke tempat sembahyang raya. Okay. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Bisharhil Minhaj bahawa sunat bagi orang yang hendak menghadiri sembahyang raya itu berjalan kaki. Berjalan kaki. Faham? Ni kalau tak apa lah, kalau jauh, baik. Jauh bila? 40 km. Kita nak jalan kaki, kena tolak malam pahijak. Nak jalan kaki je kan? Ni kalau mudah lah. Kalau tak ada, kalau jauh dan tak mudah, pakailah kenderaan tu. Tapi kalau jalan kaki, lebih afdal. Sama macam Jumaat. Dia sama macam Jumaat. Jumaat pun afdal jalan kaki. Bila sudah selesai tempat sembahyang raya, kita pun dah masuk masjid. Masuk akan takbir lah kan. Maka kita pun masuk perbahasan takbir secara umum. Sama ada takbir mursal ataupun takbir muqayyad. Takbir mursal ataupun namanya takbir mutlak, itu hanya berlaku pada sembahyang raya Aidilfitri dan sembahyang raya Aidiladha. Dua-dua tu ada namanya takbir mutlak ataupun takbir mursal. Adapun takbir muqayyad hanya khusus untuk takbir pada Allahumma salli ala Muhammad pada hari raya Aidiladha sahaja. Dia ada pada hari raya Aidilfitri. Okey, ada tak takbir muqayyad pada hari raya Aidilfitri? Khilaf ulama, nanti kita akan sebut. Pandangan mu'tamad tidak ada. Okey, jenis takbir raya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab bahawa para al-ashab Asy-Syafi'iyah menyatakan bahawa takbir hari raya ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah segala takbir tambahan dalam sembahyang dan khutbah. Okay, takbir secara umum ni. Ni takbir secara umum, takbir raya. Bukan takbir raya Allah, Akbar, Allah, Akbar saja. Takbir raya secara umum, takbirnya ada pada sembahyang, ada pada khutbah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada ini selain daripada takbir dalam khutbah dan takbir dalam sembahyang, iaitu takbir mursal dan takbir muqayyad. Dalil berkaitan sabit yang takbir ini, takbir B ni lah, daripada hadis Sayyidina Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, bahawa kami disuruh dengan mengeluarkan perempuan yang haid. Mana perempuan haid ni turut bertakbir. Maka para wanita turut bertakbir bersama mereka. Mereka orang-orang ramai lah. Takbir sama. Mana sunat untuk bertakbir sama-sama ni. Sunat untuk bertakbir mengangkat suara ni. Cuma untuk wanita nanti akan dibahaskan boleh tak mengangkat suara bertakbir, hal keadaan ada ajnabi ataupun tidak, itu lain cerita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebagai riwayat lain, iaitu riwayat Imam Muslim rahimahullah, menyatakan para wanita bertakbir bersama manusia. Mana ni disunatkan yang B ni, takbir selain dari persembahyang dan khutbah. Dia panggil takbir mursal atau takbir muqayyad. Jenis takbir B, yang B tu lah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab bahawa takbir bahagian B tersebut mempunyai dua bahagian. Pertamanya takbir mursal ataupun mutlak. Ia tidak dikaitkan dengan sebarang keadaan, bahkan didatangkannya di rumah-rumah, masjid-masjid dan jalan-jalan pada waktu malam dan siang. Takbir ini disyariatkan pada dua hari raya. Bukan takbir mursal ni hanya pada Aidilfitri ya, salah.
Takbir mursal ada pada Aidilfitri, ada pada Aidil Adha, yang mana waktunya akan dibahaskan nanti. Okey, satu. B pula, takbir muqayyad. Hak ni sahaja ada pada semayang Hari Raya Aidil Adha atas pandangan mu'atamad. Aidilfitri tidak ada atas pandangan mu'atamad. Ia kasatkan untuk mendatangkannya, mendatangkan takbir muqayyad ini selepas selesai melaksanakan semayang. Semayang apa? Khilaf. Adakah semayang fardu sahaja? Adakah semayang sunat sahaja? Atau kedua-dua sekali? Semayang jenazah? Ada tak? Semayang sendiri ke? Semayang berjumaah ke? Semayang sunat mutlak ke? Semayang sunat berwaktu ke? Semayang sunat bersebab ke? Semayang nazar ke? Dua kali lah. Betul-betul. Disunatkan takbir raya dengan sebab terbenamnya matahari. Ha, ni takbir raya di sini, takbir mursal. Ha, takbir mursal . Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa disunatkan bagi seseorang bertakbir raya dengan sebab tenggelamnya matahari pada dua malam hari raya di rumah-rumah, jalan-jalan, pasar-pasar dan masjid-masjid. Bila? Terbenam tenggelamnya matahari pada dua malam hari raya. Tenggelam matahari. Makna 30 Ramadan atau 29 Ramadan, sehari malam 1 Syawal. 9 Zulhijjah, malam tu malam 10 Zulhijjah. Ha, malam tu? Malam tu sunat takbir mursal. Mana apa? Tidak dikaitkan dengan semayang. Takbir saya saja. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, habis. Syekh Adamiri rahimahullah telah menjelaskan bahawa takbir ini dinamakan sebagai takbir mursal atau takbir mutlak. Mursal makna berterusan lah. Arsala yursilu irsalan wa huwa mursilun wa dhaka mursalun. Irsal asalnya berpanjangan gitu, berpanjangan dan sebagainya. Ha, berterusan lah maksudnya. Mutlak ni makna tidak ada kait. Tidak ada kait dengan semayang. Bukan semata-mata pas semayang. Tak ada semayang pun sunat takbir. Bila? Bila terbenamnya matahari pada 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan dan masuk 1 Syawal. Ha, tu start boleh takbir lah. Dalil sunatnya bertakbir pada hari raya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu dapat cukupkan bilangan puasa Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk dan supaya kamu bersyukur. Supaya tu ia ada dua kan. Ha, pada apa tu? Ha, walitukmilul 'iddah walitukabbirullah, kamu membesarkan Allah, takbir lah tu. Ha? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah berkata, aku telah mendengar bahawa al-'iddah. Al-'iddah itulah walitukmilul 'iddata. 'Iddah tu membawa maksud bilangan puasa, sedangkan walitukbir walitukabbiru tu yakni bertakbir itu ketika sempurna puasa Ramadan. Itu tafsiran Imam Syafi'i. Maka disunatkan untuk kita takbir mursal pada telah terbenam matahari. Ha. Imam Muhib At-Tabari. Ha, bukan Muhib Su' . Muhib At-Tabari. Muhibuddin At-Tabari. Bukan Muhib Su'. Rahimahullah Ta'ala telah menyatakan bahawa huruf waw dalam ayat di atas. Huruf waw dalam ayat di atas itu membawa makna tertib. Walitukmilul 'iddah, kamu menyempurnakan bilangan puasa. Walitukabbir, hawa tu tertib, lepas sempurna puasa takbir. Tu ni tertib. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala telah meriwayatkan bahawa Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melakukan takbir raya pada malam raya sehingga bertolak ke tempat semayang raya. Tolak ni mana on the way nak pergi, tolak-tolak ni on the way lah. Adapun untuk semayang hari raya kurban, maka ia atas jalan kias kepada dalil semayang hari raya puasa. Jadi sekarang ni takbir mursal untuk hari raya Aidil Adha tidak ada. Yang adanya hari raya Aidil Fitri. Dan sekarang ni macam mana budi kita kata takbir mursal itu sunat juga untuk Aidil Adha atas jalan kias. Sebab itulah usul mereka sumber dalil hukumnya Quran. Quran, hadis, ijma', kias. Ha, antaranya kias. Ada lagi lah banyak al-uru wal-adah semua tu. Adalah kias. Kias ke mana? Kias lah. Kias dari sudut raya Aidil Fitri pun sunat, maka raya Aidil Adha pun sunat lah. Menurut pandangan jadi, takbir pada malam raya puasa itu lebih ditutup berbanding takbir pada malam raya korban. Jadi dari sudut takbir, mana yang lebih dituntut? Raya takbir, malam raya puasa.
bukan raya 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 Aidiladha. Tapi dari sudut sembahyang, sembahyang sunat apa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad, tak silap. Betul tak? Sembahyang sunat hari raya Aidiladha lebih afdal daripada sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. Tak silap itu. Kalau untuk sembahyang. Kalau cek semula tak pasti. Tak ingat. Tapi untuk takbir, takbir raya puasa lebih dituntut daripada berbanding takbir raya korban. Hal ini berlaku kerana takbir raya puasa itu dinaskan syarak. Itu asal usul apa, asal usul afdhal. Sebab apa afdhal takbir raya puasa? Sebab dia disebut nas syarak. Sedangkan Aidul Adha tidak disebutkan oleh nas syarak. Tapi atas jalan kias sahaja. Adapun pendapat qadi menyatakan sebaliknya, iaitu takbir pada hari raya korban lebih utama berbanding takbir pada hari raya puasa. Ikutlah pandangan qaul jadi itu yang muktamad. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa takbir mursal ataupun mutlak ini tidak berlaku selepas daripada menunaikan sembahyang. Tak berlaku. Takbir mursal tidak ada selepas daripada menunaikan sembahyang. Selain itu, takbir ini disunatkan kepada orang yang bermukim, orang yang bermusafir, lelaki dan sebagainya. Umum, semua orang. Syekh Ali Shimura Malisi telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa takbir mursal ataupun mutlak ini juga tidak disunatkan untuk melakukannya pada selain selepas sembahyang. Bukan setakat selepas sembahyang. Selain apa-apa yang selepas kita buat satu ibadat yang selain daripada sembahyang pun tidak disunatkan untuk bertakbir. Contohnya kita baca Quran je. Itu selain sembahyang, baca Quran. Sadaqallahul azim. Betul kita pun takbir. Allahu akbar. Takbir mursal tak ada. Dia tidak dikaitkan dengan lepas sembahyang, tidak dikaitkan dengan lepas baca Quran ataupun selain sembahyang tadi. Dah tu kita baca lepas sembahyang tu, kita baca lepas sembahyang tu atas dasar bukan kait dengan sembahyang, tapi dia itu mursal. Faham tu? Bukan atas kait kata, sunat takbir lepas sembahyang kan? Tapi takbir juga sebab dia itu waktu takbir. Waktu untuk takbir mursal. Cuma isunya nanti kita akan bahas berkaitan dengan adakah waktu takbir mursal, apa takbir mursal ni kita takbir selepas sembahyang, lepas salam tu ataupun lepas zikir, lepas sembahyang. Itu akan dibahaslah untuk takbir mursal. Okey. Kemudian satu topik seterusnya, pandangan mazhab ulama berkaitan dengan tuntutan takbir raya puasa. Bila kita kata satu topik dia pandangan mazhab ulama, maknanya kita nukil majmuk semua pandangan ulama daripada pelbagai mazhab selain perempat mazhab. Ini untuk apa? Kita kata tadi, untuk kita kata kalau seseorang mengajar ada pandangan yang bukan yang dia mengajar tu bukan pandangan mu'tamad Asy-Syafi'iyah tapi masih dalam lingkungan pandangan ulama, kita boleh kata dia itu pandangan yang tidak tepat. Pandangan mazhab Syafi'i yang tidak tepat tapi tidak sesat. Kenapa tidak sesat? Kerana masih lagi dalam lingkungan pandangan ulama lain. Tekoh ni payah nak sesat. Yang sesat kalau kita senanglah. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menerangkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahawa berlaku persisian pandangan ulama berkaitan tuntutan takbir pada hari raya Aidilfitri, hari puasa. Apa maksud dia? Maksudnya sunat ke dak ni takbir hari puasa? Itu maksud dia. Dah tu kita kata sunat tu, itu kita dah mazhab lain. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan kebanyakan ulama kata disunatkan takbir. Okey, ni makruf. Pandangan kedua, Syekh Abu Hamid rahimahullah dan selainnya menukilkan daripada Sirin Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata tak disunatkan bertakbir melainkan imam sahaja. Miskin tu. Tu imam yang boleh takbir. Jadi kalau orang mengajar, kita ni tak boleh takbir, tu imam je. Jadi kita kata itu pandangan yang tidak tepat dalam mazhab Syafi'i, tapi pandangan tersebut tidaklah sesat kerana masih ada dalam pandangan ulama. Tu maksud dia. Tu maksud kalau sat topik pandangan mazhab ulama, itu maksud dia. Itu murad daripada penulisan subtopik sebegitu. Pandangan ketiga, nukilan daripada Imam As-Saji rahimahullah dan selainnya daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah, tidak disunatkan takbir secara mutlak sama ada imam ataupun bukan imam. Itu dia. Tak sunat takbir tu. Jadi bila kita kata pandangan-pandangan gini, adakah mereka ni tak faham Quran, tak faham sunnah? Ya, padahal jalan wajah ni. Kita yang tak faham. Jadi kita kuat mazhab kita. Mazhab dia kalau kuat situ, kuat juga dia. Jadi sebab itu berlaku i'tirad mazhab. Mazhab Syafi'i contohnya ada banyak dia i'tirad mazhab Hanafi sebab tak kuat dalil. Bahkan ada yang kata Imam Abu Hanifah ni tersilap. Imam Abu Hanifah ni salah bab ni.
Itu mazhab ulama mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab tak setuju dari sudut pemahaman dalil. Ha, eh? Itu biasa. Pandangan keempat, nukilan Imam Al-Abdari. Al-Abdari rahimahullah dan selainnya daripada Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair dan Imam Daud Al-Zahiri radhiyallahu ta'ala hum, dia kata takbir pada hari raya puasa itu wajib. Oh, mulut dah. Sedangkan takbir pada hari raya kurban itu sunat. Oh, jadi takbir raya kalau orang ngajar kata, oi, wajib kita takbir. Tak takbir dosa. Ha. Mana kata tak tepat dalam mazhab Syafi'i tapi tak kedua, tak sesat. Sebab apa? Ada pandangan kata gitu. Ha, eh. Ni, okey, itu pandangan ulama berkaitan dengan sunat ke tidak takbir puasa. Sekarang ni pandangan mazhab ulama berkaitan waktu awal takbir raya puasa. Itu mazhab Syafi'i makruf dah, iaitu terbenam matahari. Okey, ada tak pandangan lain? Ada. Imam An-Nawawi rahimahullah telah menerangkan dalam Al-Majmu' bahawa berlaku persisian pandangan ulama berkaitan dengan waktu awal dituntut bertakbir pada hari raya puasa. Pandangan pertama mazhab Asy-Syafi'iyah, pendapat Sa'id bin Musayyib, Abi Salamah, Urwah dan Zaid bin Aslam radhiyallahu taala anhum. Dia kata apabila terbenam matahari pada malam raya. Ha, itu tadi. Pandangan yang kedua ni majoriti ulama. Itu tadi tahan. Dia kata jumhur ulama. Nukilan Imam Ibnul Munzir rahimahullah daripada kebanyakan ulama. Pandangan Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Abu Umamah, Abdul Rahman bin Abi Layla, Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Abu Zinad, Umar bin Abdul Aziz, Aban bin Uthman, Abu Bakar bin Muhammad, Hakam, Hamad, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Abu Thur. Banyak. Dia kata tidak bertakbir pada malam raya. Hanya soalnya yang disunatkan ketakbir ialah apabila bertolak daripada rumah untuk hadir ke tempat semayang hari raya. Itu baru takbir mursal. Takbir mursal bagi mereka majoritinya ialah bila kita not on the way pergi semayang raya baru sunat takbir. Bukan malam raya. Pandangan jumhur. Tapi khilaf ni khilaf mu'tabar. Bila khilaf mu'tabar, walaupun kita tidak bersamaan dengan jumhur, tapi khilaf kita ni khilaf mu'tabar. Tak apa. Jangan khilaf dia khilaf syaz. Contohnya mazhab Syafi'i kata sah. Pandangan kedua kata tidak sah. Tidak sah tu pandangan syaz. Ha, tu khilaf yang bukan mu'tabar. Tidak boleh diikuti pandangan syaz. Pandangan ni boleh diikuti sebab pandangan ini pandangan mu'tabar. Ha, pandangan yang khilaf mu'tabar, bukan pandangan mu'tabar. Pandangan yang khilafnya mu'tabar. Ha, dia bukan syad. Ha, eh? Habis selesai. Kemudian, sunat takbir mursal selepas zikir sembahyang. Dia akan bahas. Adakah takbir mursal tadi kita kata, takbir mursal tidak dikaitkan dengan sembahyang dan selain sembahyang? Jadi, bila kita takbir selepas sembahyang, adakah takbir selepas beri salam, kita takbir, baru zikir, atau zikir dulu, baru takbir? Macam mana? Ikuti pengajian episod selanjutnya. Pada petang ini, pukul 3, insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala ala. Ha, ini pukul 12 ni. 12, dia tidur dulu lah. Eh, dia rehat dulu, lelek dulu. Ha, ada soalan lah sebelum tu. Ha, dia tunggu 2-3 minit dulu. Ada soalan ke tak? Ha, kita akan sambung perbincangan kita pada pukul 3 petang ini, insyaAllah ta'ala. Ada soalan? Ada soalan 2-3 minit. Ha, itulah eh. Tak kita ni eh. Selesai dah 26 muka surat. 26 muka surat ni 26 apa namanya, tak campur hak depan-depan isi kandungan tu. Ada 40 lebih dah lah. Sekejap ya, raya ni dah, tak payah mana tu. Dia bukan macam kasut nikok tu, penuh-penuh kepala. Eh, ada soalan? Dah pun pergi ni. Okey, tak ada soalan. Nampak saya tak ada. Senyap. Senyap amat faham. Sama ada faham ataupun buat-buat faham. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah ta'ala kita sambung pada pukul 3 petang ini. Wallahu a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.